Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini yang sudah bergabung, Bapak Pramono Ubaid Tanthowi, yang kami hormati, para narasumber yang sudah bergabung pada link Zoom KPU, yang kami hormati perwakilan dari partai politik, NGO, dan yang lainnya. Yang kami hormati para deputi, Kapus Datin, dan para pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan Sekjen KPU. Yang kami hormati para ketua KPU, anggota KPU Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia yang membidangi Divisi Data dan Informasi, serta undangan yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah sejenak kita menundukkan kepala, berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kali ini akan dipandu oleh Saudara Febri. Silakan Saudara Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Ibu pimpinan, narasumber, para undangan, dan para peserta yang saya hormati. Marilah kita bersama-sama menundukkan hati dan kepala kita seraya memohon kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan hidayahnya. Untuk itu, izinkanlah pada kesempatan ini saya memandu doa secara Islam. Bagi Bapak, Ibu yang non-Muslim, dimohon untuk dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan rasa syukur kami persembahkan padamu ya Rabb, atas limpahan karuniamu kepada kami. Di hari yang berbahagia ini kami semua berkumpul dalam rangkaian acara webinar seri ke-8 dengan tema keamanan siber dan kedaulatan digital pemilu 2024. Kiranya Engkau ya Allah meliputi kami dengan rahmat, taufik, ridho, serta hidayahmu, agar acara yang kami gelar hari ini memberikan semangat kerja dan rasa tanggung jawab yang tinggi bagi kami dalam membangun negara kami ini. Ya Allah, ya Jami, Engkaulah yang maha menyatukan. Kami mohon, perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah ada perpecahan di antara kami, agar kami dapat lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Karim, kiranya momentum webinar ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karuniamu bagi kami dalam mengemban tugas negara tercinta ini, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, serta semangat yang tinggi, demi terwujudnya pemilihan yang bersih, akurat, dan terpercaya oleh semua pihak. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah bergabung dalam link Zoom KPU RI dalam acara Knowledge Sharing Digitalisasi Pemilu seri ke-8, dan pada hari ini menampilkan tema Keamanan Cyber dan Kedaulatan Digital Pemilu 2024. Dengan menghadirkan para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, untuk itu kami mohon perkenan Bapak Pramono Ubaid Tanthowi untuk membuka acara pada pagi hari ini mewakili Ketua Komisi Pemilihan Umum. Kepada Bapak Pramono dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Dono, Kapus Datin KPU RI, Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan KPU RI, para narasumber yang meluangkan waktu untuk terlibat di dalam kegiatan webinar kali ini, serta teman-teman perwakilan partai politik, saya lihat juga beberapa tadi hadir, serta teman-teman jajaran kami di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota di seluruh wilayah Indonesia. Yang pertama-tama tentu kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti webinar. Ini seri ke terakhir ya Pak Dono ya? Ya Pak, 8. Seri ke-8 kita mengambil tema soal keamanan cyber dan kedaulatan digital pemilu 2024. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, kemajuan teknologi informasi memang sesuatu yang tidak bisa kita nafikan, dan sudah banyak kita adopsi di dalam tata kelola pemilu kita. Berbagai tahapan pemilu kita sudah menerapkan teknologi informasi sejak pendaftaran partai politik, pemutakhiran daftar pemilih, pengadaan logistik, kampanye, dana kampanye, kemudian rekapitulasi dan seterusnya itu semata-mata memang kita niatkan untuk satu, tentu mempermudah kerja jajaran kita di dalam mengelola tahapan-tahapan tadi. Kerja pemilu di Indonesia itu sangat kolosal, dengan beban kerja yang sangat besar, yang kalau kita tidak mengadopsi teknologi informasi itu akan sangat rasanya sudah sesuatu yang mustahil sekarang. Bagaimana kita misalnya mengelola data pemilih 190 sampai 200 juta pemilih, itu kalau kita nggak menggunakan teknologi informasi itu rasanya sudah tidak mungkin. Contoh kedua misalnya bagaimana kita mengelola pendaftaran partai politik. Bagaimana kita bisa mengecek kegandaan kepengurusan antara satu partai dengan partai lain, atau di dalam satu partai di kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten kota misalnya. Apakah kita mungkin mengecek satu persatu di atas kertas misalnya? Itu kan sesuatu yang tidak mungkin, apalagi mengecek kegandaan anggota gitu ya, antara satu partai dengan partai lain, antara satu partai misalnya, satu anggota misalnya terdaftar karena dia punya KTP lebih dari satu, sehingga terdaftar di 2 atau 3 kabupaten kota misalnya. Itu sesuatu yang tidak mungkin di dalam tata kelola pemilu kita saat ini. Kita mengecek kegandaan kepengurusan, kegandaan anggota gitu ya, itu sesuatu yang rasanya sudah tidak mungkin. Jadi tujuan pertama dari kita mengadopsi berbagai teknologi itu di dalam tahapan-tahapan pemilu kita adalah bagaimana itu memudahkan, menyederhanakan kerja di jajaran kita. Itu yang saya merasakan, itu yang paling utama. Lalu kemudian dampak dari situ tentu kita mendorong transparansi, kita menginformasikan kepada siapapun, kepada partai politik, kepada masyarakat, kepada peserta pemilu. Misalnya kalau persyaratan Anda misalnya dalam pengajuan calon misalnya bahwa satu partai kita tolak pencalonannya untuk pencalegannya misalnya di satu dapil, itu karena memang tidak terpenuhi persyaratan keterwakilan perempuannya, ya kita jelaskan Anda salahnya ada di sini karena menempatkan keterwakilan perempuannya tidak tepat misalnya dengan sistem zipper misalnya. Jadi jelas ketika kita menyampaikan informasi kepada peserta pemilu, kepada partai politik, kepada masyarakat, Anda tidak memenuhi syarat itu karena tidak memenuhi persyaratan ini, misalnya. Anda tidak memenuhi syarat memenuhi syarat mengenai kepengurusan misalnya karena keterwakilan perempuan Anda di kabupaten ini atau di tingkat nasional misalnya tidak terpenuhi misalnya. Gitu ya. Jadi alamat kantor Anda di kabupaten ini itu tidak tepat misalnya. Jadi jelas, semua orang bisa memverifikasi apa yang kita putuskan itu ya diketahui oleh partai politik yang bersangkutan, oleh peserta pemilu yang bersangkutan, dan oleh publik gitu ya. Jadi kita tidak bisa semena-mena ketika mengeluarkan keputusan yang merugikan peserta pemilu. Jadi transparansi itu menjadi penting sehingga apa yang kita lakukan itu bisa diverifikasi oleh pihak lain, oleh partai politik, oleh peserta pemilu, oleh masyarakat secara umum, oleh teman-teman pemantau pemilu, juga oleh Bawaslu gitu. Jadi transparansi juga menjadi penting. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, problem berikutnya adalah ketika kita ingin mengadopsi teknologi informasi, tentu kita juga harus memikirkan bagaimana keamanannya, security-nya, gitu ya. Karena ini adalah teknologi di mana perkembangan teknologi dan ancaman-ancamannya juga berkembang demikian cepat, gitu ya. Maka kita harus selalu meningkatkan keamanan cybernya, gitu ya. Karena kita tahu pengalaman di banyak negara bagaimana pemilu dipengaruhi dalam arti yang negatif, karena orang bisa memanfaatkan celah-celah dari teknologi informasi untuk mempengaruhi hasil-hasil pemilu. Pemilu di Amerika tahun 2016 menjadi contoh yang sangat jelas sekali. Demikian juga Brexit di Inggris waktu itu. Sehingga dikatakanlah kita kalau merujuk kepada kepada pengalaman Jerman misalnya, pada Maret 2009, Federal Court Jerman menyatakan bahwa penerapan e-voting di Jerman itu inkonstitusional karena alasan keamanan cyber tadi. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, salah satu tantangan kita di dalam mengadopsi teknologi informasi memang adalah bagaimana menjamin bahwa teknologi informasi yang kita pergunakan itu bisa memastikan bahwa seluruh proses itu berjalan sesuai dengan aturan dan tidak dicurangi, tidak dimanipulasi karena ada celah-celah di dalam sistem itu. Jadi keamanan sistemnya lemah, lalu kemudian ada campur tangan dari pihak lain sehingga mengubah misalnya proses dan hasil-hasil pemilu. Gitu ya. Jadi prinsip umumnya kan itu, bagaimana pemilu itu menjamin integritas proses dan integritas hasil sehingga setiap suara pemilih yang diberikan di bilik suara itu terjamin keutuhannya gitu ya, bahwa seseorang pemilih memilih partai apa, atau memilih caleg apa, atau memilih capres mana, atau memilih calon gubernur atau calon bupati mana, itu suara yang diberikan di setiap TPS itu tetap dihitung secara utuh dan direkapitulasi sehingga terakumulasi secara nasional. Kemudian dikonversi menjadi kursi atau menjadi calon terpilih. Tidak boleh karena celah keamanan digital gitu ya, sehingga suara pemilih itu kemudian terdistorsi gitu ya, karena ada celah keamanan. Itulah yang menyebabkan Federal Court di Jerman itu menyebutkan e-voting itu inkonstitusional dalam konteks pemilu di Jerman karena alasan tadi, karena sistem teknologi informasi di Jerman waktu itu tidak bisa menjamin bahwa pilihan seorang pemilih itu tetap utuh, sehingga dalam putusannya Federal Court Jerman itu menyebutkan memberi alternatif. Apakah mungkin misalnya ketika seorang pemilih datang ke TPS setelah memberikan suaranya secara elektronik, lalu kemudian ada resit gitu ya. Jadi seperti apa tanda kalau di ATM apa namanya Pak Dono? Saya tanda terima. Nah, jadi kalau di ATM itu apa nih? Struknya. Jadi setelah dia mencet apa, dia harus bisa mendapatkan bukti bahwa suara saya itu milik ini, dan itu nanti yang bisa diverifikasi di tingkat nasional bahwa suara dia itu yaitu. Gitu. Jadi itu sampai alternatif itu diberikan di putusan Mahkamah Agungnya Jerman. Gitu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, isu keamanan cyber itu sudah semakin meningkat karena memang perkembangan teknologi informasi sangat cepat, gitu ya. Baik orang-orang yang berniat memanfaatkan itu untuk kemajuan peradaban dan kemajuan demokrasi maupun pihak-pihak yang ingin merusak peradaban dan merusak demokrasi, sama-sama memanfaatkan kemajuan teknologi. Ya, sehingga kita dalam konteks ini KPU tentu harus mempertimbangkan aspek keamanan cyber menjadi aspek penting yang harus kita pertimbangkan untuk mengadopsi satu dan lebih teknologi informasi di dalam pemilu kita. Kita tidak hanya mempertimbangkan soal kenyamanan bagi pemilih atau user friendly-nya gitu ya, tetapi juga bagaimana tingkat security-nya. Karena itu kita terus berupaya meningkatkan, kemudian juga meminta kepada instansi-instansi yang berwenang untuk melakukan audit atas sistem-sistem informasi yang kita pakai, sehingga itu memastikan secara formal sistem-sistem yang kita pakai itu sudah memenuhi syarat, gitu ya. Kemudian ketika nanti di dalam proses perjalanannya kita juga bekerja sama dengan instansi-instansi yang lain seperti Badan Cyber dari Mabes Polri, kemudian dengan BSSN, kemudian dengan Kominfo. Itu kerjasama yang kita terus jalin ketika sistem itu kita pergunakan. Jadi sebelum kita pergunakan, sistem itu diverifikasi dulu atau diaudit dulu oleh instansi yang berwenang. Tapi ketika nanti dalam proses pemilunya, ketika berjalan tahapannya, itu kita bekerja sama dengan instansi-instansi lain. Jika suatu ketika ada serangan, maka quick response-nya bagaimana? Nah, itu yang selama ini kita jalin. Itu untuk semuanya dalam rangka untuk memastikan bahwa seluruh sistem yang kita gunakan itu terjamin security-nya dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, salah satu peserta pemilu, gitu ya. Dan hal ini tentu dalam rangka meningkatkan kepercayaan peserta pemilu, kepercayaan publik atas hasil-hasil pemilu, dan paling ujung adalah dengan tingginya kepercayaan peserta pemilu, kepercayaan publik kepada hasil-hasil pemilu, juga meningkatkan kepercayaan kepada demokrasi kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar pada kesempatan kali ini. Dengan perkenan Bapak Ibu semua dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar seri ke-8 Keamanan Cyber dan Kedaulatan Digital Pemilu 2024 kita selenggarakan pada hari ini 29 Desember 2021, saya nyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sudah bergabung Bapak Firian Aziz. Kami mohon perkenan kepada beliau selaku Ketua Divisi Data dan Informasi untuk memberikan sambutan pengantar. Kepada Bapak Firian Aziz dengan hormat disilakan. Keluar lagi. Hah? Nggak ada. Oke. Okay. Baiklah, mungkin beliau sedang mempersiapkan diri nanti akan menjalani tes. Terima kasih Bapak Firian Aziz. Selanjutnya kita memasuki acara webinar pada hari ini. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Kapusdatin KPU RI untuk memoderatori acara pada pagi hari ini, dan untuk itu kepada Bapak Sumaryono dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih Bu Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam, Om Swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Pramono, Komisioner KPU RI yang sudah membuka acara hari ini. Kemudian yang saya hormati juga jajaran kesekjenan Eselon 1 dan Eselon 2 yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga yang saya hormati juga Bapak dan Ibu pimpinan KPU Provinsi se-Indonesia serta KPU Kabupaten Kota se-Indonesia yang hadir pada webinar hari ini. Kemudian yang saya hormati juga adalah dari partai politik, perwakilan partai politik juga hadir. Ada dari di catatan kami ada dari Garuda, kemudian PKP, P3, Bulan Bintang, PKB, serta PDIP. Serta yang saya hormati juga dari NGO yang hadir juga, sementara yang hadir dari IFES. Bapak-Ibu sekalian, untuk webinar di pagi hari ini memang adalah webinar series ke-8, atau untuk tahun ini adalah yang terakhir kita laksanakan setelah kemarin tanggal 22, tanggal 29 ini dengan judul terkait dengan keamanan cyber dan kedaulatan digital pemilu 2024, gitu ya. Kalau dilihat dari judulnya akan lebih banyak fokus untuk masalah keamanan, keamanan yang nanti akan dicoba dibahas oleh para narasumber, tentunya tidak sebatas masalah keamanan aplikasi, infrastruktur, tapi juga masalah keamanan data. Saya pikir tiga hal keamanan ini yang nanti akan dikupas lebih jauh lagi. Narasumber yang ada, yang sudah hadir, saya ingin coba cek dan pastikan Pak Edmon Makarim sudah ada? Hadir. Terima kasih Pak Edmon. Terima kasih. Pak Edmon ini adalah dekan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah Pak Ismail Fahmi. Siapa? Saima. Pak Ismail. Apa kabar Pak Ismail? Alhamdulillah, kabar baik Pak Kapus. Beliau ini adalah juga merangkap ya, ada dosen, konsultan, entrepreneur gitu ya. Tapi institusinya adalah PT Media Kernel Indonesia atau yang sering disebut dengan Drone Emprit gitu ya. Yang sering mendengar Drone Emprit dengan hasil data analitikalnya, nah ini dari tempat beliau. Dan yang ketiga itu adalah Ibu Elizabeth Damayanti. Selamat kabar Bu Ibet. Pagi Pak Dono, sehat Pak. Ya, alhamdulillah Bu Ibet. Terima kasih Bu Ibet. Beliau ini adalah OVP Cyber Security PT Telkom, gitu Bu ya? Ya, kalau siap, tidak salah. Baik, tiga narasumber sudah hadir. Tentunya nanti pembahasannya disesuaikan dengan lingkup daripada keekspertannya, gitu ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya ini, kenapa kok dari dekan Fakultas Hukum harus hadir di masalah keamanan cyber, gitu ya. Jadi sedikit saja memang. Nanti mudah-mudahan Pak Edmon ini bisa lebih menegaskan lagi masalah posisi hukum daripada keamanan cyber. Tadi Pak Pram juga sudah menegaskan juga. Kalau di mana? Di Amerika dengan pemilu 2016-nya itu juga menyebabkan ada satu landasan hukum atau ada satu act yang dikeluarkan oleh Amerika. dan termasuk juga yang di Jerman tadi yang disinggung ya. Nah, tentunya ini kita harapkan nanti Pak Edmon bisa lebih mengelaborasi lebih detail lagi mengenai regulasi yang diperlukan terkait dengan masalah keamanan cyber ini di pemilu 2024 nantinya ya. Apakah memang diperlukan regulasi yang bersifat spesifik atau kekhususan gitu ya. Kalau selama ini kan kita menggunakan Perpres 95 2018 ini mengenai SPBE gitu ya. Terus kemudian Perpres 39 ini tentang transaksi elektronik gitu ya. Apakah cukup dengan regulasi-regulasi yang ada itu saja atau memang harus dibuatkan satu regulasi untuk masalah pengamanannya. Pengamanan persiapan untuk pemilu 2024 gitu. Karena di dalam pengamanan ini tadi saya sampaikan kan juga menyangkut juga masalah pengamanan data, terutama masalah data pribadi ya, perlindungan data pribadi ini kan juga harus dilakukan perlindungan. Kemudian juga hal yang lain yang sering dibincangkan itu adalah masalah autentifikasi daripada dokumen ya, yang bisa dijadikan dasar dalam persidangan gitu ya, bukti persidangan gitu ya. Ini juga tentunya perlu landasan hukum yang jelas gitu. Ini mudah-mudahan Pak Edmon bisa mengelaborasi lebih banyak. Kemudian dari Pak Ismail tentunya adalah masalah disinformasi ya, bagaimana memitigasi terhadap hal-hal yang tentunya akan mempengaruhi dari jalannya sebuah pelaksanaan pemilu yang di 2024 nanti. Ya, dengan Drone Emprit-nya ini kan sudah bisa melakukan data analytical yang cukup baik gitu ya, bagaimana memitigasi terhadap hal-hal disinformasi tersebut. Dan nanti kita harapkan dari Bu Ibet, tentunya ini adalah berbagai macam bentuk serangan-serangan yang selama ini sudah dirasakan oleh KPU. Jadi kalau KPU kemarin pengalamannya itu yang paling banyak memang adalah postpaid request, ya postpaid request itu paling banyak. Kemudian ada raid, kemudian SQL injection ini banyak juga, dan yang keempat DDoS ini banyak. Terus comment injection ini juga dialami oleh KPU. Tentunya ke depan ini kan juga akan berkembang bentuk-bentuk lain yang memungkinkan terjadinya bentuk serangan-serangan itu gitu ya, dan bagaimana kita mengantisipasinya. Saya kira itu nanti akan kita lakukan diskusinya. Saya persilahkan dulu dari kerangka hukumnya dulu. Saya persilahkan Pak Edmon Makarim untuk memulai. Silakan Pak Edmon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dono, yang saya hormati Bapak Pramono, selaku Komisioner, Bapak Ketua KPU, Pusat dan Daerah, serta segenap jajaran dan narasumber lainnya, Bapak Ismail Fahmi dan Ibu Ibet. Perkenankan saya menyampaikan PowerPoint saya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah. Pertama ingin saya luruskan terlebih dahulu bahwa kedaulatan itu melekat kepada subjek, bukan kepada objek. Jadi kedaulatan bukan kepada digitalnya, tapi kedaulatan itu terjadi kepada bangsa dan negaranya. Jadi memang ada kritisi bahwa internet sovereignty itu istilah yang kurang tepat. Cyber sovereignty itu istilah kurang tepat karena kedaulatan bukan melekat kepada benda tapi kepada subjek untuk menentukan nasib sendiri dan mengatur dirinya sendiri. Itu yang dipahami dalam konteks kita berbicara antar bangsa dan negara. Dan ingin saya mengingat kembali bahwa pada saat tahun 1999 pada saat kami membangun RUU IET gitu ya. Dan kemudian dari awal tentang data pribadi sebenarnya sudah disebutkan dalam hukum positif kita, terlebih data pribadi itu sejak Undang-Undang HAM. Pada saat orang tidak boleh dijadikan objek penelitian, objek research maksudnya. Jadi kegiatan profiling, memprofiling orang itu sebenarnya secara Undang-Undang HAM sudah Tidak boleh sejak tahun 1999. Tetapi dalam berpikir orang tentang privacy, itu kebanyakan hanya berpikir dalam pemahaman yang level pertamanya, yaitu membuat orang merasa aman dengan dirinya, bendanya, dan komunikasinya. Itu positioning-nya adalah layer pertama. Seseorang tidak boleh diusik, begitu ya. Demikian pula kalau itu dipentaskan dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara. Maka negara tidak boleh diusik-usik kedaulatannya, karena nanti ini menyangkut hajat hidup bangsa itu dan negara itu sendiri. Saya ingin mengingatkan, pada saat dulu awal-awal saya mengingatkan bahwa internet adalah sarana intelijen Amerika memenangkan perang dingin melawan Uni Soviet, itu sampai sekarang masih menjadi kewaspadaan saya bahwa segala sesuatu yang terhubung dengan internet itu rentan akan menjadi objek profiling. Sehingga pada saat pemerintah Amerika menggelontorkan internet, protokol 4 layer menjadi protokol yang digunakan oleh publik, itu bukan tanpa maksud dan tujuan, dan kemudian secara bangunan ideologinya masuknya adalah Declaration of Internet Freedom, di mana di negaranya itu sangat terkontrol, sebenarnya code-nya, tetapi di negara lain justru peranan pemerintah dikurangi. Sementara ini peradaannya adalah bukan multidimensi, juga tidak ada space baru. Tuhan tidak pernah membuat space baru dan tidak pernah membuat dimensi baru. Yang ada adalah aspek kehidupan manusia yang diselenggarakannya secara elektronik, yang secara paradigma dibedakan mana yang fisik, mana yang elektronik. Tapi ternyata setelah kejadian COVID, kita merasakan bahwa semua elektronik kan ini fisik. Padahal secara dasar semua ini adalah fisik, karena ilmu elektronik adalah ilmu fisik. Jadi ilmu kepastian, bukan diseparatiskan antara dunia elektronik dengan dunia kita sehari-hari. Kita ingat pidato Presiden 2019 yang mengatakan kita harus siaga dari ancaman ini, dan kemudian kita harus menjaga kedaulatan kita, harus tangkap dan siap. Ini gambaran sederhana yang ingin saya sampaikan, bahwa pada saat tahun berapa ya, saya lupa, 2018 ya, sebelum COVID kalau tidak salah, sudah ada gerakan ini, Paris Call Software Source Code. Karena sebenarnya atas ini semua adalah yang ingin dipertanyakan adalah apakah segala sesuatu yang ada di internet ini adalah under control, karena code itu harus jelas dulu. Ada kejelasan code dan kontrolnya. Itulah resikonya. Sehingga harus ada mitigasi dan tanggung jawab hukumnya. Ketersediaan dan keautentikan data. Maka kalau kita lihat cermati konvensi non cybercrime, itu yang pertama dibicarakan adalah confidentiality, integrity, dan availability. Tetapi yang menariknya adalah pada saat data ini semua dapat dibuka dan dibaca, walaupun tidak dapat disimpan, save as, misalnya sudah ada program kontrol yang mengatakan tidak disimpan, seperti yang Bapak Ibu bisa cermati sekarang lewat PDF, sesungguhnya itu masih punya kerentanan. Nah, saya melihat bahwa kaidah dasar pertama adalah kita harus memperjelas. Bisnis proses kan sudah jelas bahwa itu adalah aturan hukum tentang penyelenggaraan sesuatu. Kemudian pada saat yang menjalani proses, apakah proses desain, kehandalannya, antara yang dibuat dengan yang dibangun, itu sama. Ini pernah kejadian di 2004, masyarakat melihat bahwa KPU mempunyai beberapa modul, tapi yang diserahkan beberapa modul. Nah, itu yang tidak clear saat itu. Kemudian ada SQL injection, ada orang memproklamirkan diri dia telah mencoba beberapa kali, dan beberapa kali itu kemudian baru berhasil. Dan kemudian juga ada isu dulu adalah tentang formulir, kenapa formulirnya antara perhitungan dengan tanda tangan itu berpisah, sehingga kalau formulir suatu perubahan data di suara, tanda tangan tetap. Jadi akibatnya punya kerentanan. Di sini yang paling pertama adalah kejelasan proses dari engineering proses terhadap bisnis proses yang diatur. Nah, demikian pula kita mendengar bahwa pernah Bapak Ibu mungkin mendengarkan kasus Sismin Bakum. Itu kan urusan layanan pemerintah, ya, menjalankan administrasi hukum, lalu kemudian dilakukan engineering proses, hak ciptanya dimiliki oleh swasta. Padahal kejelasan, analisis, menjawab kebutuhan akan desain, ini kan kerjaannya si konsultan pengembangan. Kemudian pada saat implementasi yang menjalankan siapa? Ini semua yang dalam definisi hukum menurut persepsi saya, penyelenggara sistem elektronik itu mengcover semuanya. Jadi bukan hanya vendor software, tetapi kalau vendor software itu kan kemampuan pemilihan kita terhadap perangkat. Tetapi sesungguhnya dari konsultan pengembang, kemudian bagaimana desain itu adalah menjawab kebutuhan, terus implementasinya, benarkah A yang dipasang jadinya apa, jadi A++ atau kemudian maintenance-nya dan seterusnya. Dan saya melihat bahwa pengendalian terhadap hal ini juga tentu tidak dapat melepaskan dari keberadaan infrastruktur telekomunikasi. Mungkin Bapak-Ibu pernah ingat tahun 2004 itu perdebatan terjadi antara Edmon Makarim dengan Made Wiryana pada saat mengatakan apakah Undang-Undang Telekomunikasi waktu itu illegal access dan data interference dapat diterapkan untuk kasus TIKPU. Undang-undang itu belum ada dulu. Kemudian karena satu yang berpikir begini, komputer pengolah informasi harusnya belum terjangkau oleh Undang-Undang Telekomunikasi, karena telekomunikasi itu sebagaimana Bapak Ibu ingat dulu kan orang telepon kan yang satu bukan alat pengolah informasi, dia alat pengirim, yang satu lagi alat penerima informasi, pengiriman dan penerimaan informasi, sehingga alat pengolahan informasi belum dipersepsikan sebagai end of terminal. Tapi karena ini sekarang sudah menjadi sesuatu koneksi yang global, telekomunikasi dengan komputer adalah satu kesatuan yang sebenarnya secara teknis komputer dan komunikasi itu sudah barang lama, sudah pernah dibahas di tahun 84, ada 2 kali konferensi internasional, judulnya The World A Law of Global Communication Network. Maka yang terjadi adalah tanggung jawab kita pertama, kita harus clear terlebih dahulu bagaimana kejelasan kode itu. Kode adalah serangkaian instruksi yang ditujukan kepada perangkat keras agar ia berfungsi tertentu. Jadi 2 tuh, kodenya apa, fungsinya apa. Demikian pula pada saat kalau ada penyalahgunaan pidana harus diperjelas. Kodenya apa, instruksi itu, instruksinya bagaimana, kemudian fungsinya apa yang mau dituju dari situ. Hal itu juga yang akan menjadi mendetek apakah ada virus atau tidak. Malicious code istilahnya, mau form, mau worm, apapun namanya. Pada suatu saat sistem tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka patokannya adalah si desain sistem dari awal. Sehingga kalau Bapak-Ibu sebut namanya semua istilah-istilah teknis dengan tambahkanlah semua istilahnya, mau phishing dan seterusnya, intinya adalah keberadaan kejelasan code itu sendiri. Oleh karena itu dapat dipahami nih, ada Paris Code, software source code saat itu. Lalu, keberadaan sistem yang secara global ternyata kan tidak dipersepsikan bahwa keberadaan internet di bawah satu kontrol. Nyatanya ada beberapa komunitas yang menyelenggarakan hal itu yang dipersepsikan. Lalu kemudian masyarakat mulai kena pada beberapa hal yang terakhir ya. Saya lihat dari tahunnya pemilu terakhir, orang ingin tahu hasil pemilihan umum ditanyakan NIK-nya. Itu sudah masalah itu. Kenapa? Dari sisi PDP, Privacy dan Personal Data Protection, untuk mengetahui hasil informasi publik, kenapa saya harus ditanyakan identitas subjek hukumnya? Itu menarik untuk dijelaskan nanti. Jadi, sebagaimana disampaikan oleh Pak Pramono, memang keamanan itu menjadi isu utama. Tapi siapakah yang bertanggung jawab terhadap keamanan? Pengguna atau penyelenggara? Sesuatu desain sejak awal harus aman, kata Undang-Undang ITE. Andal, aman. Aman itu logis, ya, secara logik dan secara fisiknya. Secara logik bagus, tapi orang masuk server sebisa sembarangan secara fisik itu kan nggak pas juga. Jadi keandalan, keamanan, dan berikutnya adalah kejelasan tanggung jawab. Siapa yang jadi penyelenggara? Kalau semuanya dianggap nanti sebagai pengguna, sebagaimana cara berpikirnya INSW, itu akibatnya tidak ada yang mempertanggungjawabkan hal itu. Padahal secara amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini adalah hajat besar dan pemerintahan yang bertanggung jawab, baik kepada subkon-subkonnya atau kepada pemilihan produk-produk yang digunakan. Istilah cyber security sebenarnya adalah mencakup ke semua hal ini, dari yang dia sampai dari bit binary digit coding penggunaan signal, ya, enkripsi, kemudian sampai kepada pengolahan kode-kode kejelasan ini di dalam aplikasi. Tapi sebelum itu sebenarnya ada satu lagi, kode-kode yang tertanam pada chip-chip yang terkoneksikan. Keberadaan chip itu yang dibuat Cina sempat membuat kekhawatiran Amerika tentang routernya. Saya percepat saja, tapi tidak terlalu lama. Di sini kita harus mencermati ada kewajiban konstitusi setiap warga negara dalam ikut serta terlibat dalam keamanan negara. Dan kemudian menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, menghargai orang lain, ya, mengikuti pendidikan. Kita berpijak pada bagaimana IT di KPU dapat menjaga kedaulatan. Sementara pada satu sisi, sebagaimana kita ketahui kasusnya Trump, itu kan dicurigai bahwa Rusia bilang terkait untuk merubah ikut memenangkan perang gitu ya. Nah, bukankah pada saat kita terkoneksi secara global, maka setiap orang bisa di-providing bagaimana dengan bangsa? Orang-orang yang ahli dalam melakukan analytical, kalau sepanjang data agregat, is okay. Tapi kalau itu sudah masuk ke wilayah privasi orang, profilingnya, apa nggak bisa diperkarakan secara hukum? Nanti sejarah yang akan menjawab. Apakah hal itu akan berjalin dengan sederhana saja? Dan ini yang saya lihat bahwa kedaulatan itu tentu tidak dapat lepas, kedaulatan bangsa dan negara, dari keberadaan international security. Faktanya, perdamaian itu tanggung jawab semua negara. Harusnya dengan adanya PBB yang namanya international security itu kan kewajiban hukum setiap negara menjamin bahwa apa yang dilakukannya tidak akan membuat kerentanan perdamaian. Tapi faktanya ada superpower yang beredar semuanya yang secara teknologi menguasai dan mengendalikan. Sehingga kalau kita mengatakan keeksistensi bangsa ini nanti setelah pemilu itu sangat ditentukan dari kepercayaan masyarakat sejauh mana pemilunya itu berjalan dengan trust. Bahwa benar, tidak ada, ya, terakhir kan kemarin kita mendengarkan ada kasus, toh, bahwa ada yang memperkarakan bahwa ini tidak valid, ya, ada kecurangan dan seterusnya. Itu kan hanya dapat dibangun jika kita mau menggunakan sistem yang memang semuanya sudah ikut memperbaiki. Benar. Tidak karena nanti yang input A, maka berubah suara dikali 2 atau dikurangi 2. Walau alam bisawab, kalau kita nggak pernah tahu akses terhadap code-nya. Akses terhadap code, sebagaimana gambar ini, bukan hanya dilihat pada sisi aplikasi dari orang yang membuat di lapisan bahasa high-level language. Harusnya dilihat juga di bawah ini. Kan Bapak-Ibu lama-lama mencermati, toh, WannaCry kenapa bisa terjadi? Bukannya itu kerentanan dari source code dari si software yang nggak diberitahukan. Seakan-akan ada kendali di belakang kode itu. Jadi, apa yang ada secara program belum seindah warna aslinya. Gambar Mona Lisa saja matanya bisa saja merupakan suatu instruksi. Ekonomi dari penyajiannya. Ya. Jadi, dan ingin saya garis bawahi di sini. Pada saat pembahasan dari cyber warfare menjadi cyber operation, kebetulan saya hadir di Den Haag saat itu, di Kalimantan, jelas perlu saya catat di sini. States are free to exercise control jurisdiction on the basis of sovereignty over objects, persons, and activities involving cyberspace. That is over all three layers, physical, logical, and social layer. Therefore, to suggest that cyberspace is excluded from the reach of sovereignty is incorrect as a matter of law. Kan banyak yang sedang membalikan paradigma yang menyatakan bahwa kedaulatan negara seakan-akan hilang. Karena setelah terkoneksi secara global, data itu letak lokalisasinya nggak perlu di Indonesia lagi. Padahal pada suatu saat terjadi perang, sistem terputus, di manakah data itu akan dapat kita raih? Nah, pada saat data itu ada double di sini dan di luar, mana yang otentik? Mana yang akan menjadi bukti di persidangan yang baik? Jadi paradigma tergelincir karena ada economic hitman, ya, konsultan-konsultan yang menyatakan bahwa pada saat kita bicara soal digital, kedaulatannya ya digital. Bukan, kedaulatan tetap kepada bangsa dan negara. Di mana dia berhak untuk mendapatkan traffic data yang paling optimal buat bangsanya, di mana letak data itu, di mana ia di backup, siapa yang boleh tahu itu. Itu sudah ada semua di dalam PP 82 yang kemudian telah berubah menjadi PP 71 yang kuat, extend masih diperkenankan untuk lokalisasi data di luar. Itu menjadi catatan buat dalam perkembangan sejarah Indonesia. Tentu yang menjadi Bapak-Ibu harus perhatikan, apakah ada konvensi internasional yang mengatur tentang cyber? Nggak ada. Yang ada konvensi regional yang diakses oleh negara lain. Uni Eropa Konvensi tentang Cybercrime. Cyber security tidak ada. Talin manual bukanlah manual cara menerapkan hukum internasional. Dia hanya cara berpikir para ahli hukum internasional dalam mencoba menerapkan sekiranya terjadi konflik di cyber dan dipersamakan hal itu dengan konflik bersenjata. Padahal cyber weapon tidak pernah didefinisikan. Sehingga keberadaan internet is real weapon sebenarnya dari si pengembangnya dan sekelompok negara yang bersekutu kepadanya. Seharusnya kita berpikir untuk yang hajatan hidup orang banyak ini, sifat dari yang internet ini adalah supporting kita. Tapi bisnis prosesnya tetap harus real kita. Dan kalau bisa, software-nya pun kita buat. Karena sehebat-hebatnya produk luar negeri, kalau kita tidak tahu dalamnya, itu berarti kita menandaskan diri pada satu kerentanan untuk membuktikan bahwa sistem berjalan sebagaimana mestinya aja, kita tanya si source code-nya vendor. Kalau saya berpikirnya begini, ada kehebatan rumah mewah ya di suatu kompleks besar, pagar tebal, ada satpam, ya dengan orang di desa punya pagar bambu. Mana yang lebih bisa menjelaskan seseorang pada saat menerobos rumahnya? Ternyata pagar bambu jelas, yang lompat bikin miring itu pagar bambu, apakah ayam, kambing, atau orang. Sementara pagar tebal yang ada lain-lain, itu butuh pengkhianatan orang dalam. Jadi saya melihat ada suatu kondisi, kalau kedaulatan ingin dipertegas, maka optimalisasikanlah lokal konten dan peranan-peranan di dalam untuk bisa melihat hal itu. Nah sayangnya dalam konteks negara ini berreformasi, kita memilah beberapa istilah yang merupakan satu kesatuan secara paradigma hukum. National security itu utuh atau pisah. Kita malah pisah pertahanan, keamanan, kemudian ada keamanan nasional, ada ketahanan nasional, resilience, dan seterusnya. Nah saya rasa saya tidak ingin menggali itu lebih banyak, saya hanya ingin menjelaskan bahwa kondisi siapa yang berwenang, maka mau tidak bisa ada yang spesifik mengatakan saya satu supra untuk semuanya. Yang ada adalah mereka harus saling berkoordinasi, mengisi peran kosong masing-masing tadi. Bagaimana tadi regional dan lain-lain sebagainya, saya rasa itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Tuan. Menariknya di Indonesia dalam dinamikanya, istilah kritikal tidak pernah ada dalam pasal 1 definisi hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang ada objek vital. Dulu yang menjalankannya TNI, kemudian berpindahnya kepada Polri. Kriteria kritikal. Sesuatu yang disebut kritis karena tak tertolong, atau karena tak terkuasai, atau karena tak terjelaskan, atau karena berdampak yang sangat strategis dari multisektor. Konsekuensi hukum terhadap sesuatu yang kritikal itu sudah diatur dalam Undang-Undang ITE. Kalau ancamannya kepada sesuatu yang berdampak strategis, pemberatan dari pidana yang ada. Tapi pada sisi yang lain, penyelenggaraan keamanan sistem elektronik untuk lingkup privat dan lingkup publik tentu berbeda. Untuk yang sifatnya objek ancamannya lebih berat, tentu penyelenggaraan pelapisan keamanan juga lebih berat. Nah, dari secara kaedah, Pak Moderator, hukum kita cukup secara kaedah. Karena mempersyaratkan bahwa setiap penyelenggaraan sistem elektronik, penyelenggaranya harus bertanggung jawab. Baik dia secara sendiri maupun secara kolektif kepada pihak-pihak yang turut berserta memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan. Dia tiga. Harus andal, desainnya harus benar, menjawab bisnis proses menjadi jalan proses, kemudian aman secara logik dan fisik, dan kejelasan siapa yang bertanggung jawab, siapa melakukan apa. Nah kalau dalam konteks PDT namanya controller pengendali data, prosesor, dan pengguna data bagaimana. Dan kemudian PDP dalam pemilu, langsung umum, langsung bebas rahasia. Kalau bebas dan rahasia, maka tidak boleh traceable suara tersebut. Tapi harus dapat dipastikan bahwa orang pada saat menggunakan suara, purpose-nya dapat. Dan dapat dikonfirmasi dia telah menggunakan suaranya. Cukup itu. Tapi apa yang dipilihnya tidak boleh di-traceable. Tapi kaedah dalam konteks IT, kurang otentik kalau tidak traceable. Maka itu sistem antara yang membuat bahwa itu kepastian tidak traceable. Pemberian akses masyarakat selayaknya tidak harus menanyakan siapa dia. Karena lama kemarin yang kalau saya kecenderungan baca, untuk mengetahui misalnya ada calon legislatif dari partai apa, itu kan sudah kebaca secara profiling dalam komputer. Oh ada sekian orang, kecenderungan orang sudah kelihatan milih partai apa. Itu sudah melakukan profiling terhadap pengguna, padahal dia baru nanya. Seharusnya tidak boleh terjadi bahwa ada aplikasi-aplikasi di Android itu atau di Play Store itu yang menanyakan NIK seseorang pada saat informasi itu. Dan bagaimana ada dua yang mengatakan perhitungan yang berbeda. Itu kan membuat masyarakat jadi bingung. Kita nyaris pecah kemarin ya. Kemudian saya juga perlu ingatkan, ada kasus melakukan constitutional review terhadap undang-undang pemilu daerah ya kalau nggak salah. Itu mengatakan, kan ada keaturan mengatakan mencoblos kertas suara. Jadi dari undang-undang jadi tidak membuka diri untuk IT toh. Karena kalau mencoblos kertas suara kemudian dilakukan secara monitor dan kertas suaranya ada kelihatan di monitor, itu niscaya masyarakat nyoblos, rusak semua monitor kalau melakukannya. Nah, sementara keberadaannya adalah semua orang sudah aware IT. Maka kemudian MK menyatakan ketentuan tentang mencoblos kertas suara conditionally unconstitutional. Dia menjadi secara kondisional inkonstitusional kecuali bila mana masyarakat sudah siap dan lain-lain semua ya. Jadi kalau masyarakat sudah siap, sistem siap, langsung dia siap, maka kata mencoblos kertas suara menjadi inkonstitusional. Itu yang dimaksudkan dengan conditionally inkonstitusional dalam konteks ini. Lalu beberapa penetapan sebagai vertikal nasional itu bisa dilihat ada Undang-Undang ITE dan CIIP dan PP 71 2019 yang menetapkan beberapa sektor-sektor peranan pemerintah, perubahan lembaga sandi negara menjadi badan cyber dan sandi negara, yang juga menurut PSSPBE harus menjaga keamanan. Sehingga kalau ada satu standar keamanan, kemudian itu jebol juga, salahkanlah kepada satu yang pernah menjawab keamanan. Itu lebih jelas. Tapi di belakang ini Bapak-Ibu, bisa dibayangkan 2024, kita jangan percaya bahwa ini semua hanyalah seseorang yang nakal-nakalan. Boleh terjadi di belakangnya ada state actor. Karena perang zaman sekarang kan sudah proxy. Ya, sudah main lewat yang lain. Dan ini dalam pembahasan tali manual juga yang dikhawatirkan adalah trans-organized crime. Non-state actor bisa jadi state actor di belakangnya. Tapi sulit membuktikannya. Itu sudah kerja intelijen. Jadi pertahanan dan keamanan punya satu nilai yang sepasang. Tapi perkembangan ke depan, justru peperangan bukan dilakukan oleh militer. Peperangan ke depan adalah bagaimana setiap bangsa berhasil menarik kesejahteraannya lewat frontline-nya adalah korporasi. Nah, kita lihat vulnerability terhadap IT product and services dan semuanya apakah telah tercatatkan oleh bangsa ini. Sehingga kalau satu saat ada kerentanan, dia langsung responnya jelas. Ini saya rasa saya langsung kepada kesimpulan saja ya. Sesuai amanat konstitusi, pemerintah ditugaskan untuk mencerdaskan, mensejahterakan, melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tanpa darah Indonesia. Pemerintah selayaknya bisa mencegah profiling dan eksploitasi pribadi bangsa Indonesia serta penghapusan data pribadi yang diperoleh secara melawan hukum. Yang sampai saat ini saya belum melihat mana pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa data pribadi yang diperoleh secara tidak halal itu hilang. Sebagaimana layaknya penegak hukum galak ketemu pengguna komputer, software yang tidak bayar lisensi. Itu kan harus hilang, kalau enggak barangnya juga disita. Coba sekarang dibalik. Setiap orang, setiap pihak yang meminta data pribadi secara tidak halal itu kan barang curian. Harusnya pasti hilang. Jadi enggak ada kejadian data itu akan dipakai di berapa kali dan diimpetkan di cloud di mana. Kedaulatan cyberspace harus memperjelas code and control, baru ditunjang dengan cyber diplomasi bagaimana menghadapi, menjelaskan kepada masyarakat suatu insiden yang boleh jadi jarum jatuh bunyinya bom dituliskan oleh media. Boleh aja, kemungkinan dikasih masa kan bisa terjadi bahwa hal yang nilai setitik rusak susu sebelanga. Maka karena itu perlu ada kejelasan tentang hal itu. Kedaulatan bangsa dan rakyat adalah menjaga identitas bangsa dan budaya serta kemandiriannya. Kedaulatan hukum negara untuk melindungi bangsanya selayaknya keluar mengikuti kemana asetnya berada. Jadi extraterritorial jurisdiction. Kita harus wajib mengejar semua. Sekiranya misalnya ada yang nyedot, dulu pernah ada tuh di tahun yang berapa, tapi diam kalem semua. Bagaimana ada data KPU katanya bisa disedot. Nah, kemudian orang temukan dengan Kemdagri. Ini kan semua adalah satu pemerintahan. Seharusnya kan tidak boleh kita punya terbias. Gitu. Sehingga yang perlu diwaspadai adalah ownership versus possession. Kepemilikan atas data tetap kepada si data pribadi, si subjek data. Positionnya bisa negara, bisa korporasi. Negara bisa jadi controller, pengendali data, bisa jadi dia jadi prosesornya, atau dia bekerja sama dengan pihak lain sebagai pengolah datanya. Namun interestnya tetap menjaga data pribadi setiap bangsanya. Kedaulatan rakyat tidak hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga semua komponen bangsa dengan berpijak pada amat pembukaan konstitusi. Maka saya mengatakan kalau ada satu pelanggaran keamanan, even itu korporasi, seharusnya masyarakat juga mengingat bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab negara, tapi tanggung jawab kita semua, termasuk korporasi. Data profiling selama masa kampanye berlangsung merupakan hal yang perlu diantisipasi. Ini bahkan spamming aja saya rasakan bahwa misalnya ada pengumuman yang nggak ikut-ikutan politik kan terima juga itu spamming. Kan menjadi gangguan buat bangsa warga negaranya. Demi eksistensi bangsa Indonesia mendatang, seiring dengan RUU PDP, sebenarnya walaupun RUU PDP belum ada, bukan tak ada ketentuan tentang data pribadi di Indonesia. Cuma harus kita lihat clear legal framework-nya. Selemah-lemahnya pemahaman adalah mengoptimalkan apa yang telah diturunkan oleh Undang-Undang ITE ke dalam PP 71 2019 plus RUU perdagangan ada PP 80 juga yang mengatur tentang data pribadi. Kemudian dimanfaatkan oleh dalam konteks setiap sektor. Perlu diperhatikan. Untuk ekosistem identitas digital berikut layanan keterpercayaan itu juga sedikit sudah ada dalam PP 71, tapi ke depan seharusnya menurut saya NIK harusnya tidak blatantly seperti ini. Harusnya kembali kepada sistem yang lama bahwa nama Edmon, NIK tidak pernah ditanyain, yang ada nomor KTP, nomor helai si KTP yang ditanyakan. Yang dulu tuh kertas kan ada di baliknya, itu yang ditanyakan. Tapi NIK sebagai single identity seharusnya itu adalah tanda kutip. Tidak boleh sembarangan orang tahu. Kecuali orangnya menjamin bahwa itu adalah sesuatu yang akan diperlakukan dengan baik rahasianya. Sesuai dinamika negara kesejahteraan modern, di mana kesejahteraan itu tidak lagi hanya kepada bangsa dan negara, berikut juga keamanannya, maka jangan dipersepsikan harus sentralistis dan struktural hierarkis. Ekosistem keamanan dengan pemberdayaan profesi penunjangnya, para security konsultan, kalau kita lihat bagaimana profesi penunjang di pasar modal, itu adalah rekanan pemerintah dalam mengawasi segala sesuatu agar trust di lapangan. Maka saran saya, selain kewajiban melakukan pendaftaran PPPSTE, ya saya khawatir ada undang-undang X, pelaksananya X, undang-undang Y, pelaksananya Y. Si undang-undang Y dengan pelaksananya tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh X. Karena menyata lex spesialis derogat lex generalis. Sehingga kalau saya ingin melakukan ini, saya harusnya khusus lagi. Nah, paradigma ini akan menyisakan persoalan di generasi mendatang. Harusnya kalau sudah ketemu content word, bahwa ini adalah domain kewenangan ini, yang lain, walaupun punya undang-undang yang lain, harusnya mengikuti kepada yang si domain ini. Misalnya pemilu dan elektronik. Pemilu, bisnis proses KPU. Elektronik, domainnya Kominfo, BSSN, dan seterusnya terkait. Maka sebaiknya kata itu digabungkan. Sehingga haruskah keluar undang-undang yang baru? Menurut saya, kalau kalimatnya ada kata-kata pemilu dengan kertas, maka harus dibetulkan ke undang-undangnya. Tapi kalau tidak ada kata-kata pemilu dengan kertas, seperti yang terjadi di pemilihan daerah itu, mencoblos kertas suara, itu kan berarti sudah spesifik, paper base. Tapi kalau misalnya menggunakan suara, tidak ada kata kertas, maka segala medium sepanjang fungsionalnya adalah penggunaan suara, maka harusnya undang-undang itu tidak harus berubah. Jadi undang-undang harus berubah jika memang kalimatnya adalah paper base. Lalu haruskah ada aturan turunan yang khusus? Menurut saya, berdasarkan gambar saya tadi, bahwa engineering proses yang terakhir adalah memastikan bahwa bisnis prosesnya berjalan sebagaimana mestinya tadi, maka menurut saya tidak perlu ketentuan yang lebih khusus lagi. Karena harusnya adalah optimalisasi dari ketentuan yang telah ada dulu, dan menurut saya akan lebih baik jika tadi sebagaimana Bapak moderator sampaikan, legal framework-nya dulu yang dikelirkan, apa yang kurang, itu yang dijawab dengan model pendekatan ala omnibus, bukan satu gebiah uyah, tapi dalam konteks yang lebih spesifik. Saya menggunakan istilahnya kodifikasi yang lebih tepat, bukan omnibus. Pengkodifikasian ketentuan hukum yang semacam yang terkait dengan pemilu, kemudian kita identifikasi, Kemudian kita potret existing legal framework tadi, ingin menuju IT-nya, apakah ada yang kurang? Itu yang diisi oleh yang punya kewenangan tentunya. Tapi kalau sekiranya itu sudah optimal, walaupun dia berada pada ketentuan yang berbeda, ada di Undang-Undang X, ada di Undang-Undang Y, Undang-Undang Z, mengingat waktu, menurut saya kita belum perlu suatu aturan khusus yang baru. Kecuali bahwa yang telah lama ini tidak efektif. Nah, tapi tolong dilihat, ketidakefektifan bukan terjadi karena substansi lebih banyak, justru kepada kewenangan yang belum dijalankan sebagaimana mestinya. Demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf sekiranya ada dalam pernyataan-pernyataan saya tadi yang dirasa hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum, saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Pak Dono. Silakan, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edmon, Bapak Ibu sekalian sudah disampaikan secara sisi legalnya tadi. Apa-apa yang tadi saya sudah sampaikan paling tidak sudah dikupas sedikit gitu ya, bahwa legal framework itu dijadikan dasar itu penting sekali. Untuk selanjutnya kita coba mendengarkan dari suara perempuan kali ini ya. Saya persilakan Bu Ibet untuk menyampaikan. Bu Ibet ini sudah banyak berkecimpung juga membantu KPU. Silakan Bu Ibet. Baik, terima kasih Pak Dono. Mohon izin saya share screen. Enggak banyak karena waktunya cukup terbatas ya. Jadi saya hanya menambahkan tadi cukup banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Edmon. Saya hanya menambahkan sedikit untuk sisi-sisi teknisnya saja. Baik, yang terhormat Pak Pramono selaku Komisaris KPU RI, Pak Dono Kapus Datin, jajaran KPU RI provinsi, kabupaten dan kota yang hadir, juga perwakilan parpol dan NGO dan peserta lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jadi saya kenal Pak Dono, Mas Andre itu sejak tahun 2008 ya, pada pilkada serentak waktu itu, pada pilkada pada saat itu. Baik, saya menambahkan sedikit saja bagaimana sih mengelola keamanan cyber menuju kedaulatan digital. Temanya kan keamanan cyber menuju dan kedaulatan digital untuk pemilu. Jadi langsung saja bahwa era sekarang, apalagi dengan adanya pandemi ini, triggernya pandemi, ternyata digital transformasi itu akhirnya menjadi berjalan dengan bisa kita katakan sukses, karena semua orang terpaksa harus pindah dari aktivitas fisik menjadi menggunakan media digital. Transformasi digital ini juga disebabkan karena adanya disrupsi-disrupsi di berbagai aspek kehidupan kita. Yang pertama misalnya bagaimana teknologi, perkembangan teknologi itu mendisrupt kehidupan kita. Teknologi digital itu mendisrupt kehidupan kita. Apa yang tidak lagi menggunakan media digital saat ini? Mungkin Bu Endang ya, Bu Endang mungkin nyalain kompor di rumah itu hanya sesekali saja, lebih sering jempolnya dan kompornya pindah ke smartphone misalnya seperti itu. Kemudian customer sendiri, atau misalnya kalau di konteks teman-teman KPU ini yang menjadi customer adalah para peserta pemilu dan pemilih. Jadi customer sendiri menuntut adanya cara atau adanya kemudahan customer experience yang lebih mudah untuk menjalani segala proses pemilu ini dari awal sampai kemudian pemilu ini selesai dan diumumkan. Kemudian ekosistemnya sendiri juga demikian. Kalau kita benchmark sedikit ke sekarang ini, yang marak kita gunakan adalah Peduli Lindungi. Di Peduli Lindungi itu awalnya si aplikasi adalah sebuah aplikasi yang berdiri sendiri. Namun akhirnya belakangan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat tanpa harus menginstal aplikasinya. Kemudian untuk kebutuhan check-in dan lain-lain kita integrasikan si Peduli Lindungi ini dengan beberapa aplikasi yang sudah biasa digunakan oleh masyarakat kita. Ini kemudian contoh yang lain lagi adalah dengan IKTP, begitu menjadi IKTP di mana datanya menjadi elektronik semua, maka seluruh data penduduk itu di Dukcapil disimpannya dalam bentuk digital juga. Jadi ekosistem menuntut kita, baik korporasi ataupun entitas kementerian dan lembaga, untuk beralih menjadi digital. Dan yang terakhir memang adanya banyak inovasi yang berkembang di dunia ini, yang sekarang misalnya yang sedang menjadi perbincangan hangat juga, metaverse, yang kemudian ada yang mengkhawatirkan, tapi ada juga yang kemudian sudah mencoba mengambil kesempatan mendapatkan keuntungan di sana. Konon kabarnya metaverse akan menjadi sebuah universe atau sebuah semesta, alam semesta di dunia digital. Itu disrupsi yang menjadi latar belakang adanya disrupsi. Nah, tentunya pemilu dan teman-teman KPU, seluruh jajaran KPU pengen juga bertransformasi menjadi lebih digital karena bertujuan untuk meningkatkan customer experience, dan tentu saja tanpa disadari juga terkena disrupsi itu sendiri. Dan biasanya ketika kita bicara tentang transformasi digital atau dunia digital, lari-larinya adalah menjadi digital touchpoint. Digital touchpoint itu maksudnya kita memberikan interaksi, membangun interaksi dengan stakeholder kita menggunakan dunia digital. Itu tadi kembali lagi, kompor yang tadinya kompor fisik sekarang jadi kompor digital, atau ada aplikasi-aplikasi untuk pesan makanan yang udah kemudian pindah di smartphone kita. Semua dilakukan secara digital. Customer service baik perbankan ataupun seperti di tempat saya sendiri, kita pindahkan, kita mulai mengalihkan beberapa proses bisnis terkait pelayanan pelanggan dari yang tadinya harus datang fisik kemudian bisa dilakukan menggunakan media digital atau digital touchpoint ini. Tantangannya apa dengan adanya digital tadi? Begitu tadi yang disampaikan Pak Edmon cukup mengerikan juga ya. Jadi saya sendiri sepakat dengan Pak Edmon, ini konon kabarnya, saya nggak bisa menyatakan bahwa ini sesuatu yang real atau sesuatu yang fakta, tapi konon kabarnya teknologi-teknologi di bidang cybersecurity yang canggih-canggih, produksi dari pemerintah US atau industri di US, itu yang fitur-fitur yang canggihnya itu akan berhenti di sana saja. Kemudian fitur-fitur itu akan dihilangkan ketika kemudian teknologi tersebut diekspor keluar dari US. Konon kabarnya seperti itu. Jadi artinya, apalagi kalau kemudian teknologi-teknologi itu kita gunakan. Ketika kita gunakan, jangan-jangan di belakangnya ada sesuatu yang kemudian dimanfaatkan oleh siapapun produsen teknologi tersebut. Nah, ketika kita menggunakan teknologi itu, antara lain yang kita lakukan adalah, kalau di konteksnya teman-teman KPU ini untuk pemilu, artinya kita mengumpulkan data-data para pemilih. Ketika kita mengumpulkan data-data para pemilih, baik di RUU PDP ataupun Peraturan Menteri Kominfo yang sudah ada, itu ada kewajiban, ketika kita mengumpulkan ada kewajiban bahwa kita menyampaikan, ini saya agak malu ada Pak Edmon ini, mohon koreksi kalau saya keliru, ketika kita mengumpulkan itu harus ada konsennya untuk apa kita mengumpulkan datanya. Dan ketika kita mengumpulkan data itu, maka ada konsekuensi yang mengikuti di belakangnya. Konsekuensinya adalah menjaga keamanan data tersebut. Maka ini bahkan di internal kami di Telkom, saya sering berdiskusi dengan teman-teman, saya quote-unquote melarang teman-teman untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari customer kita. Yang dikumpulkan data yang dibutuhkan saja, yang relevan saja dengan layanan-layanan yang dibutuhkan. Mungkin hal yang sama juga dapat dilakukan oleh teman-teman KPU ya. Jadi ketika mengumpulkan data-data peserta atau data pemilih, kumpulkanlah data-data yang relevan, yang memang penting untuk digunakan untuk berjalannya bisnis proses pemilu ini. Karena sekarang nggak musim lagi, kita punya data banyak, sebuah keuntungan, karena sebuah keuntungan ini nanti bisa berubah menjadi sebuah kebuntungan yang besar gitu. Jadi nggak perlu kita mengambil risiko sebesar itu. Kemudian yang sekarang lebih gawat lagi, tadi disampaikan juga oleh Pak Edmon, jangan-jangan kalau ada serangan atau ada gangguan itu, sebetulnya mereka sudah disponsori oleh negara atau sebuah organisasi kriminal yang cukup besar. Sudah banyak organisasi-organisasi cyberkriminal ini yang memiliki mungkin bisa dikatakan weapon atau alat yang sangat-sangat sophisticated. Karena mungkin gini ya, kalau kita di sebuah entitas, baik entitas pemerintahan ataupun kami di korporasi, kami sibuk, kita selalu sibuk untuk kita nggak hanya fokus mengerjakan cyber security misalnya, tapi ada pekerjaan-pekerjaan lain yang juga harus kita lakukan di belakangnya gitu. Ada hal-hal misalnya laporan performansi atau rapat-rapat yang lain, sehingga mengakibatkan fokus kita kadang-kadang terpecah dengan hal yang lain. Tapi beda dengan para cyberkriminal ini, karena mereka memang intensinya dan tujuannya untuk melakukan serangan cyber misalnya, maka mereka akan memfokuskan seluruh hidupnya untuk melakukan research, bahkan mereka melakukan research untuk menghasilkan weapon dan tools yang semakin hari semakin canggih. Ini sangat berbahaya, harus kita antisipasi. Kemudian threat surface juga meningkat. Kalau dulu di pemilu yang lalu, yang ditampilkan di web itu kan hanya informasi tentang suara, perolehan suara. Dan itu pun dipisahkan dengan database servernya. Database servernya pasti tidak diekspos ke internet. Yang diekspos hanya webnya saja. Jadi itu sudah baik, itu sebuah praktek security yang tepat. Jadi kalaupun terjadi attack, misalnya mau deface atau perubahan data yang tampil di web ini, maka yang berubah hanya yang di depan saja. Yang ada di database dia tidak berubah. Tapi bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan kepada seluruh stakeholder bahwa yang valid adalah data yang ada di dalam database kita, bukan yang ada di web yang mungkin sudah kena attack. Jadi digitalisasi ini kemudian di webinar yang lalu juga kita pengen loh punya mobile apps yang kemudian nanti akan digunakan oleh pemilih untuk mendaftar, untuk memverifikasi dia sudah terdaftar atau belum, terdaftarnya di mana, dan seterusnya. Dan sebaliknya, mungkin untuk teman-teman di KPU provinsi, kabupaten, kota, dengan adanya mobile application, kemudian bisa memantau atau melihat reportnya atau mengupload reportnya dengan lebih mudah gitu ya, bisa dilakukan di mana saja. Tapi artinya dengan kita memiliki aplikasi baru, kalau tadinya kita menggunakan laptop, kemudian kita punya aplikasi baru yang diakses melalui handphone, maka artinya kita membuka sebuah pintu yang bisa jadi itu akan menjadi jalan masuk untuk kejahatan cyber yang lain. Jadi sama aja kita di rumah, kalau kita nambah jendela satu lagi, jendelanya tadinya ada 5, kita mau nambah jendela satu lagi, maka jendela itu juga harus kita awasi, harus kita tingkatkan keamanannya. Mau ditambahin terali kek, atau mau terali, oke udah cukup terali. Tapi terali nggak berarti nggak bisa dibongkar, akhirnya kita tambahin CCTV lagi di situ, ditambahin. Nah, artinya ketika kita memperkaya digitalisasi di lingkungan kita pada saat itu, konsekuensinya adalah threat surface-nya akan bertambah. Artinya upaya atau kewajiban untuk melindungi juga menjadi bertambah. Ini bahasanya cukup teknis, tadi beberapa sudah disampaikan Pak Pramono, Pak Dono, dan Pak Edmon. Tapi saya nggak akan menjelaskan ini. Nanti kalau menjelaskan ini cukup banyak dan sangat teknis, nanti kalau Bapak-Ibu sekalian ada yang pengen tahu sebenarnya apa, boleh silakan kontak saya, nanti kita diskusi lagi. Tapi yang cukup mengerikan adalah yang sebelah kanan ini, yang log4j vulnerability. Jadi kalau di security itu justru yang berbahaya adalah supply chain attack. Tadi dikatakan kita beli software dari tempat lain gitu. beli software dari tempat lain, kemudian kita gunakan. Paling sederhana ya, kita beli operating system Windows, kemudian kita gunakan untuk laptop kita, sudah pasti kan. Kalau kemudian ketika kita menggunakan Windows di laptop kita, maka mungkin Bapak Ibu menyadari ada auto update ya. Kita mau update OS-nya, mau patching itu pilihannya ada auto update atau kita lakukan update secara manual. Tapi bayangkan yang terjadi kalau ternyata Microsoft-nya yang kena serangan. Kemudian tadi yang malicious software tadi ditempelnya di update-nya Microsoft di sana, dan di laptop kita menjalankan auto-update, maka otomatis juga kita akan terinjeksi dengan malicious software tadi. Ini yang mengkhawatirkan kalau di dunia cybersecurity. Jadi ada beberapa hal yang memang kita mesti memonitor lebih. Kalau kita bilang, ya udah kalau gitu nggak usah pakai auto-update, jangan-jangan kalau nggak pakai auto-update malah kita lupa untuk melakukan update, akibatnya dia juga ada celah keamanannya atau menjadi vulnerable. Tapi kalau melakukan auto-update, maka kewajiban kita di IT, di security, adalah terus-menerus memantau apakah ada kerentanan-kerentanan di software-software yang kita beli untuk kita gunakan. Nah, Log4j ini cukup banyak. Kalau ada yang Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang menggunakan VMware, menggunakan web server Apache, silahkan dicek. Ini harus segera dilakukan, karena kalau vulnerability ini ada di software yang kita gunakan, maka eksploitasinya bisa apapun bentuknya. Jangan sampai nanti karena kita tidak mengidentifikasi, kita tidak melakukan patching, kemudian kita jadi terkena dampak dari kerentanan ini. Terus, apakah dengan demikian karena threat surface-nya tinggi, cyber kriminal juga menjadi lebih sophisticated, kemudian kita tidak beranjak ke digitalisasi? Ya tidak juga, tapi ketika kita melakukan digitalisasi, jangan lupa untuk selalu memitigasi risiko. Yang penting yang pertama dilakukan adalah identify. Identify ini yang terpenting adalah melakukan inventarisasi aset. Aset kita apa saja? Aset ini bukan hanya IT yang ada di Pusdatin ya, tapi laptop-laptop yang digunakan juga itu perlu diidentifikasi. Jangan sampai nanti eksploitasinya itu atau attack-nya itu masuknya dari laptop yang digunakan oleh user, atau paling celaka kalau digunakan oleh sysadminnya, karena sysadmin biasanya punya privilege yang cukup tinggi. Kalau kita sudah mengidentifikasi aset, maka yang harus dilakukan adalah asesmen risiko terhadap aset-aset tersebut. Asesmen risiko nanti akan menghasilkan priority mana yang harus dimitigasi terlebih dahulu, menjadi prioritas untuk mitigasi. Idealnya semua dimitigasi, tapi memitigasi semuanya pasti menimbulkan cost yang besar. Maka kita buat prioritasnya dan kita pilih prioritas mana yang perlu kita mitigasi segera. Yang kedua adalah protect. Kalau kita tadi udah tahu risikonya apa, maka kita harus melakukan mitigasi. Mitigasinya salah satunya bentuknya protect. Protect tadi, di cybersecurity ada 3 aspek yang berpengaruh. Jadi bukan hanya tugas teman-teman Pusdatin saja untuk mengamankan. Tadi Pak Edmon juga menyampaikan bahwa security itu tugas semua orang. Bukan hanya tugas negara, bukan hanya tugas korporat, tapi semua orang. Jadi ada aspek people, proses, dan teknologi. Dan yang terpenting dari 3 aspek ini adalah people. Katakanlah aplikasi kita sudah kita buat seaman mungkin, kita pasang firewall, kita pasang anti-DDoS, kita pasang apapun secanggih mungkin. Tapi kalau people-nya kena phishing misalnya, ya sudah selesai gitu. Ini semua akan jebol. Yang pertama people itu. Jadi awareness-nya harus selalu ditingkatkan, baik untuk teman-teman yang levelnya admin di IT maupun teman-teman pengguna yang biasa. Jangan sampai karena ketidakpahamannya kemudian membawa quote-unquote bencana untuk sistem IT kita. Kemudian yang penting juga adalah proses. Proses ini adalah bagaimana kita tadi disampaikan juga, harusnya ada SOP-nya yang jelas. Ketika kita sudah punya SOP, kita punya tata kelola. Mungkin kita harus punya tata kelola yang baik dulu. Tata kelola ini tentunya triggernya atau awalnya ada policy dulu ya. Policy kemudian menjadi tata kelola. Dan ini semua harus disiplin, harus patuh kepada tata kelola yang ada. Karena kalau ada satu yang nggak patuh, bisa jadi itu menimbulkan kerentanan. Kemudian yang terakhir baru teknologi. Teknologi ini alat bantu. Pada dasarnya dia adalah alat bantu yang akan mempermudah atau akan meringankan pekerjaan teman-teman yang memonitor IT dan security-nya. Ini kita lakukan proteksi, dan proteksi yang terpenting adalah di data. Dari semua lapisan IT yang ada, yang terpenting di data, maka data ini harusnya mendapatkan prioritas risk management yang tertinggi. Kemudian ada respon. Tadi di salah satu slide Pak Edmon juga menyebutkan cyber resilience. Respon ini harusnya menjadi, kalau di saya respon dan recover ya. Respon dan recover ini menjadi dua hal yang sangat penting kalau boleh kemudian kita sebutkan menjadi cyber resilience. Resiliensi itu yang terpenting ya. Jadi cyber security itu hanya satu hal, praktek internal kontrolnya, tapi cyber resiliensi itu harus menjadi objektif utama dari kita membangun IT dan membangun cyber security. Artinya apa? Ketika ada apes-apesnya kita, kalau ada insiden yang atau ada attack yang cukup besar ke sistem kita, ke entitas kita, maka bagaimana dengan cepat kita bisa menjalankan incident response plan kita, incident response protokolnya, bagaimana bisa dengan cepat itu berjalan, dan bagaimana dengan cepat juga kita merecover, sehingga tidak menyebabkan disrupsi dari bisnis kita atau proses kita. Dan tentu saja kita juga ada kemampuan untuk mendeteksi. Jadi kemampuan untuk mendeteksi ini, kalau deteksinya lebih dini, tentunya respon dan recover-nya akan menjadi lebih dini juga. Nah, ini semua dibutuhkan leadership yang baik. Tadi saya sudah menyebutkan tata kelola, ini yang terpenting ada leadership-nya. Security itu hanya bisa berjalan dengan baik kalau di-enforce secara top-down. Kalau dari bottom-up itu, biasanya kalau kayak saya engineer security, kalau saya bilangnya ke Pak Direktur saya, Pak nggak boleh pakai Gmail misalnya gitu, pasti sih Pak Direktur emang kamu siapa ngelarang-larang saya gitu. Tapi kalau dibalik dari top management yang mengenforce itu, maka mau nggak mau seluruh jajaran akan mengikuti itu. Jadi leadership ini perlu dan harus mendapatkan sponsor dan komitmen. Kesadaran tadi itu perlu dilakukan terus-menerus, nggak cukup sekali. Di kami juga security awareness itu dilakukan dengan berbagai media dan bahkan menjadi performance indicator, key performance indicator di perusahaan kami. Itu dipantau berapa kali itu dilakukan, pesertanya siapa, bahkan ada e-learning, ada pre-test dan post-testnya, dinyatakan lulus atau tidak. Itu satu-satunya cara untuk meningkatkan awareness user kita atau customer kita. Kemudian memperkuat hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Kenapa? Security itu kita sangat akan terbantu kalau kita memiliki situational awareness yang cukup baik. Nah, kalau kita mau punya situational awareness yang baik, artinya kita harus bergaul ke sana kemari. Kita harus mendengarkan informasi atau kita harus memantau berbagai komunitas atau kan WA group banyak sekali ya. Upayakan mengikuti WA komunitas sebanyak mungkin atau mengikuti komunitas sebanyak mungkin. Yang sudah menjadi insiden di tempat lain bisa menjadi lesson learned untuk kita. Kita bisa mengantisipasi kalau kita belum kena. Jadi di cyber security tidak ada Superman, semua harus berkolaborasi. Ini pendekatan adaptif security, jadi mirip dengan yang tadi ya. Yang pertama harus ada policy. Policy ini, policy perusahaan tentunya mengacu pada regulasi-regulasi negara yang ada juga. Kemudian yang di bawah adalah compliance, kembali lagi compliance terhadap policy di internal kita, dan compliance terhadap peraturan yang ada di negara. Ini intinya kita harus melakukan prediksi. Predik itu tadi dengan yang sebelah kiri tadi identify ya, kira-kira sama seperti itu. Prevent itu tadi dengan detect dan protect, kemudian ada defect dan respon. Kalau kita bicara framework layer cyber security defense framework, ini kita Bapak dan Ibu mungkin mengenal bawang merah ya. Bawang merah itu kan berlapis-lapis gitu ya. Lapisan yang paling tengah itu adalah mission critical asset. Biasanya yang menjadi mission critical asset kita adalah data. Dan data itu yang diprotek dengan berbagai teknologi. Ibaratnya kalau firewall saya jebol, nggak apa-apa deh. Yang penting data saya, bukan data saya yang jebol atau bukan data saya yang bocor. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau firewall-nya jebol, ada kemungkinan dong datanya jebol juga. Makanya kita perlu proteksi yang berlapis. Ada nanti di berbagai lapisan, ada proteksinya, ada model attack-nya sendiri, kemudian ada proteksinya sendiri-sendiri. Ini boleh nanti kalau dibutuhkan penjelasan lebih detailnya, kita di sesi yang lain saja. Ini yang terakhir, ini Kevin Mitnick, ini dulu tahun 95 sudah melakukan hacking dan sudah mulai dipenjara tahun 95. Saya masih kuliah waktu itu, dia udah melakukan kejahatan cyber. You can never protect yourself 100%. What you do is protect yourself as much as possible and mitigate risk to an acceptable degree. Jadi tadi kalau di risk assessment dan ada risk management, maka kita harus menetapkan risk appetite kita seberapa. Sampai level mana risiko itu bisa kita terima, baru kita jalankan digitalisasi itu. You can never remove all risk. Jadi nggak ada, kita nggak bisa menghilangkan risk. Ketika kita memasang berbagai perimeter security, bukan berarti attack-nya menjadi nggak ada, tapi attack-nya bisa dihentikan di perimeter-perimeter tadi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dono. Baik, terima kasih Bu Ibet sudah memberikan penjelasan mengenai bagaimana kita melakukan proteksi, terutama adalah terkait dengan data. Ya, data di KPU ini memang cukup banyak dan semuanya adalah data-data yang cukup sensitif, mulai data pribadi, data partai, dan segala macam data yang ada di sana. Baik, yang berikutnya saya persilahkan Pak Ismail Fahmi. Silakan Pak Ismail. Baik, terima kasih Pak Dono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Pramono, Komisioner KPU, Pak Dono, Kapus Datin, Bapak Ibu jajaran pimpinan KPU Pusat, KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta perwakilan dari partai politik, NGO, pemerhati pemilu, dan hadirin semuanya. Baik, minta izin saya kemudian akan share screen. Tadi kita sudah dengarkan dari Pak Edmon Makarim dan Bu Ibet ya, tentang bagaimana dari sisi hukum, kemudian juga dari sisi teknis. Tadi terima kasih Pak Dono sampaikan, saya harus kebagian dari tentang media sosial. Tadi saya sudah siapin mirip dengan Bu Ibet, langsung saya switch. Oke, jadi mudah-mudahan lengkap, karena memang bagian ini juga penting, karena kaitannya dengan MDM, misinformation, disinformation, malinformation. Tadi Pak Edmon Makarim juga sempat sampaikan tentang adanya proxy, ya, serangan proxy. Baik, sebelumnya saya akan coba jelaskan tentang istilah ini, karena ini akan menjadi foundation dari presentasi sampai akhir. Jadi ada pelaku ancaman siber itu dari asing dan domestik. Yang selama ini kita lihat tuh domestik. Tadi dari Pak Edmon tadi ya, kita dapat penjelasan bahwa bukan tidak mungkin itu ada pelaku dari asing. Cuma memang susah sekali kita bisa melihat jalurnya, karena sifatnya proxy di sini. Dan saya sendiri sering mencoba tuh melihat apakah ada jejak-jejak dari asing gitu ya. Susah sekali ya. Kalau keterlibatan langsung susah sekali. Tapi kalau kita bisa melihat, oh ada narasi ini, oh ada kepentingan di sana, coba kita gabungkan, kemungkinan tuh ada, itu bisa dilihat. Nah, perang informasi atau information ops itu disampaikan dalam bentuk apa? Ada tiga hal ini yang kita harus bedakan ya. Ada misinformasi. Jadi kadang orang menyebarkan sesuatu, tapi dia nggak niat untuk merugikan, tapi informasinya salah. Gitu. Misalnya tentang gejala, tentang penyakit tertentu, dia sok tahu aja, share gitu. Itu, tapi dia nggak niat untuk merusak atau menyebabkan kerugian. Itu disebut dengan misinformasi. Yang berbahaya itu adalah disinformasi. Maka ini yang banyak nanti. Disinformasi ini sengaja dibuat, informasinya salah, dicampur aduk entah gimana pun lah. Maka sering kita sebut hoax ya, hoax, fake news dan macam-macam di situ. Tapi niatnya memang untuk merugikan. Ya, bisa seseorang yang diserang, kelompok sosial, ya, kelompok agama, atau mungkin negara bahkan. Nah, kalau nanti dalam konteks kita ini KPU adalah lembaga KPU gitu. Dan yang terakhir adalah malinformasi. Jadi informasi itu salah, tapi berdasarkan fakta. Jadi kayak gotak-gatik matu itu istilahnya. Teori konspirasi itu banyak sekali. Jadi informasi berdasarkan fakta-fakta. Ada pesawat terbang gitu ya. Pesawat terbang itu kan ada istilahnya chemtrail gitu. Ya, di belakangnya kan ada asap kayak gitu, dibilang wah itu ada faktanya betul ada di atas, tapi kemudian diinformasikan bahwa itu menyebarkan penyakit. Nah ini adalah contoh-contoh informasi yang biasanya itu jadi bahan kajian, bahan penelitian, dan bahan deteksi oleh teman-teman di Mafindo dan teman-teman cek fakta. Nah saya akan ceritakan sedikit ini karena ini nyambung dengan Pak Edmon tadi ceritakan. Kebetulan sebelum COVID November 2019 saya diundang di RSIS. Presentasi ya bersama perwakilan wakil Indonesia kemudian ke negara yang lain membahas soal information ops. Jadi Singapura itu di peserta ini separuh dari akademisi, separuh itu dari kalangan militer gitu ya, dari kalangan intelijen. Mereka ingin mempelajari bagaimana proses disinformasi itu terjadi di Asia, kemudian di Amerika, kemudian juga di Eropa. Nah, saya bawakan satu oleh-oleh. Ini ada dari Kremlin Watch. Di Kremlin Watch itu dia menganalisis tentang Rusia karena ini yang presentasi itu dari Praha gitu. Rusia itu selalu menyerang negara-negara sekitarnya dengan disinformasi. Maka mereka bikin namanya Kremlin Watch. Nah, yang mereka lihat itu adalah bagaimana cara-cara Kremlin Rusia itu mempengaruhi negara yang sekitarnya. Nah, ada berbagai macam tools, misalnya ini intelligence influence ops. Ya, intelligence ops, influence ops, ada disinformation ops. Nah, tadi kan kita tahu ya ada 3 jenis. Yang digunakan adalah disinformation ops, berapa banyak informasi-informasi yang salah dan sengaja disalahkan dan sengaja untuk merusak. Ada NGO. Nah, di sini saya kira juga bukan NGO yang ada di kita di sini ya, yang hadir di sini. Ada NGO-NGO yang sengaja ditanam di sana seolah-olah membela untuk yang baik, tapi padahal di situ adalah proxy juga. Ada political allies dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali cara-cara yang digunakan, termasuk economic operation itu. Nah ini kalau dilihat polanya banyak, saya nggak akan jelaskan lebih detail. Tapi intinya adalah ini yang mereka lihat di Eropa. Apakah di Indonesia kita bebas dari sini? Saya nggak yakin itu kita bebas. Seperti yang sampaikan Pak Edmon tadi, kita harus punya pemikiran bahwa ini mungkin sekali terjadi. Indonesia punya resource sumber daya alam yang luar biasa, banyak yang punya kepentingan, dan mereka pun juga akan bermain. Kemudian kontestasi politik itu adalah salah satu kontestasi yang terbesar ya di negara kita. Jadi bukan tidak mungkin ini dimanfaatkan untuk operasi proksi juga. Jadinya konspiratif sekali ya pikiran kita gitu. Tapi enggak, ini sifatnya hati-hati. Oke, yang mereka lihat itu ada 2 contohnya dari Rusia dan kemudian dari Cina ya, dan masing-masing goalnya itu apa gitu ya. Modus operandinya seperti apa? Nah, di sini kalau kita lihat seperti ada menggunakan blackmail, kemudian ada sisi kiri, sisi kanan, kelompok kiri, kelompok kanan, gitu ya. Kemudian ada disinformation campaign. Nah, dan seperti ini kan bisa terjadi di kita, dan kita nggak ngerasa itu seolah-olah dari kita sendiri, ya, gitu. Oke, itu adalah sebagai gambaran aja sebagai awal bahwa yang kita hadapi dihadapi oleh negara yang lain dan mereka pun punya concern yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat di Indonesia bagaimana? Nah, ini saya akan mulai dari yang di Indonesia. Di Indonesia kita punya namanya kalau di dalam kontestasi politik itu adanya cyber troop. Ada cyber troops, itu adalah kelompok lah akun-akun di media sosial baik itu dibayar, kemudian ada fansnya dan seterusnya mereka membentuk satu pasukan gitu. Ada yang namanya JasMef, Republik Cyber Projo, ada Muslim Cyber Army, ada cyber troop, ada NU cyber troop juga itu. Ada relawan Pride. Nah, sebetulnya namanya cyber troop itu bisa netral ya, tergantung misinya. Tapi tergantung dengan apa yang dilakukan itu bisa positif. Akhirnya banyak sekali jadi negatif kalau kaitannya dengan kampanye di media sosial, urusannya sama politik. Makanya sering kita dengar namanya buzzer ya, buzzer dan ya cebong, kampret dan seterusnya. Itu turunannya. Nah itu satu. Kemudian yang kedua adalah komputasional propaganda. Jadi penggunaan bot, algoritma ya untuk isu-isu yang sifatnya sudah public aware itu nggak perlu ginian. Misalnya lagi rame soal apa kenaikan impor beras misalnya gitu kan, kenaikan pajak atau apa, itu concern publik, mereka akan langsung bergerak. Tapi isu-isu yang nggak pernah orang kedengaran, kemudian mereka pingin sengaja untuk menciptakan satu information ops, itu bisa dimunculkan. Dan itu menggunakan pagi-pagi, kita menggunakan robot. Begitu muncul di trending topik, mulai menjelang siang sudah ditangkap oleh buzzer dan influencers hingga rame. Ya. Pola-pola ini sering sekali kita lihat dan di analisis Drone Emprit juga sering saya sampaikan, saya perlihatkan juga ya pola-pola semacam ini. Nah, hal yang menjadi concern kita adalah apakah ini akan turun nanti di 2024. Saya ngira akan naik ya, akan terus dan naik. Kenapa? Naiknya, riuh rendahnya information ops itu di media sosial itu tergantung dari pengguna ya, jumlah pengguna media sosial kita, dan cenderungannya adalah naik. Tahun 2018 itu sedikit ya, ini saya ambil yang di Twitter saja karena itu Twitter kemudian Facebook, IG itu punya karakter yang berbeda-beda. Yang selama ini bisa kita tangkap itu dengan mudah itu Twitter, dan Twitter sering digunakan untuk isu nasional. Orang itu lemparnya di Twitter karena akan ditangkap oleh media cetak, sering masuk ke televisi, dan mereka itu media-media ini punya jurnalis khusus memantelangin ya, melihat trending topik. Makanya mereka ingin masuk supaya masuk di trending topik, kemudian masuk di media mainstream. Kalau sudah itu masuk media mainstream, mereka sukses gitu. Nah, karena akan dijangkau, akan menjangkau lebih banyak lagi. Jadi ini dari 27% 2018, waktu itu orang lihat apain sih Twitter. Sekarang 2021 63%. Jadi peningkatannya luar biasa. Untuk Twitter, bahkan IG pun kalah gitu dari segi kenaikannya. IG 80% 2019, 2021 86%. Jadi udah mulai saturated. Gitu. Tapi Twitter naik terus. Dan ini jadi kayak kawasan di muka ya, perang, tempat perang itu. Nah, bagaimana mereka memanfaatkan? Di internet itu ada namanya attention economy. Jadi satu algoritma itu yang benar-benar dipahami ini, di mana perhatian publik itu menjadi satu nilai ekonomi. Semakin lama kita di media sosial, semakin lama kita scrolling dan seterusnya, itu kan attention kita di sana, kan perhatian. Itu bisa diuangkan. Yaitu polanya seperti ini. Facebook ingin supaya kita nge-like terus, atau kita ngasih komen terus. Ya. Dan di Twitter juga ada semacam itu, di Instagram juga ada semacam itu. Kecenderungan kita nge-like itu akan membuat kita akan ada terus di situ. Sehingga timeline kita diisi dengan konten-konten yang menyenangkan buat kita. Sementara buat mereka yang suka komen, itu suka perang nih, flame war, itu dikasih konten-konten yang sifatnya provokatif, konten-konten yang kontroversial, supaya bisa ngasih komen terus, sehingga dia akan terus aktif di sini. Dan kecenderungan itu menyebabkan apa? Mudah sekali disinformasi menyebar, karena sifatnya, ini ada penelitian sudah ada di MIT, yang polanya connected banget, kayak misalnya di grup WA itu kan udah koneksinya luar biasa ya. Sebar di situ mudah sekali nyebar, dan di dalam sana kemudian di WA lagi WA yang lain, dan kita nggak bisa monitor itu ya. Dan ini makanya mereka tidak hanya memanfaatkan yang ada di media sosial seperti Twitter dan IG yang terbuka, tapi WhatsApp ini yang bahaya sekali. Nanti pada saat pemilu ini luar biasa penggunaan WhatsApp itu ya. Nah, ada film Sosial Dilema, dia menjelaskan bagaimana pemanfaatan atensi tadi yang akibatnya polarisasi akan terjadi. Orang yang suka kelompok A dikasih konten yang A saja, kelompok B konten yang B saja, dan atau konten yang saling menyerang. Dan itu sudah terjadi di Amerika tahun 2004. Perbedaan antara Republikan Demokrat itu belum tinggi. Ibaratnya katakan kalau saat itu terjadi COVID, mereka disuruh vaksinasi, mau semua gitu loh, meskipun beda pandangan politik. Tapi sekarang 2017, 18, 2020, 21 ya kita lihat di Amerika mereka banyak vaksin, tetapi nyari orang untuk mau divaksin itu mulai susah. Mentok-mentok 60-70%. Sementara negara yang maju yang lain bisa sampai 80% kan tingkat vaksinasinya. Kenapa? Karena masalah politik. Gitu. Jadi dan ini dampaknya ada, sehingga polarisasi makin besar. Di Indonesia ada nggak dampaknya? Ada, jelas, kerasa gitu. Ya, dari polarisasi politik itu dipertahankan bukan hanya saat pilpres, terus menerus hingga sekarang pada saat pelaksanaan pemerintahan segala macam itu dijaga terus ya. Mohon maaf, kata-kata kadrun, kampret, cebong, itu dipertahankan sepertinya gitu, sehingga terjadi polarisasi terus-menerus yang ada di kita. Nah, ini yang berbahaya ya kalau kita lihat. Jadi dampak yang harus diantisipasi juga oleh KPU selain masalah siber tadi, ini adalah soal information ops ya, influence ops seperti ini. Oke, sekarang kita lihat ya bagaimana pergerakan dari tahun 2014 hingga sekarang. Ya, kalau nggak percaya gimana dampak media sosial. 2014 itu dua pilpres yang lalu kan. Kita masih belum banyak penggunaan pro kontra media sosial. Ada baru ini pertama kali ya yang sangat aktif digunakan tim sosial, yaitu waktu pro Pak Jokowi gede banget, yang kontra sedikit sekali. Bahkan mereka menggunakan robot ini. Trio Macan 2000 itu pendukungnya itu robot semua ini. Ya. Jadi nggak banyak yang ngikuti. Tahun 2000 kemudian maju ke 2015, 2014 pada saat kampanye mulai tinggi, tapi masih hanya keimbang di sini ya. Yang pro Pak Jokowi masih sangat tinggi, media darling beliau. Kemudian Pak Jokowi jadi presiden ya, tahun pertama 2015 misalnya pro kontra makin besar. Jadi bisa kita lihat bagaimana kekuatan itu mulai menyeimbangkan diri ya. Mereka melihat oh ternyata media sosial itu bagus sekali nih untuk pro kontra. 2017 kemudian pemilihan pilkada DKI pasca itu. Polarisasinya makin besar lagi. Ya. Kemudian kalau kita lihat, nah ini contohnya pas pilkada DKI, supaya kita bisa belajar ya bagaimana polarisasi itu terbangun. Jadi bukan hanya selain siber, polarisasi ini berbahaya juga buat kepercayaan kepada KPU, kepercayaan kepada hasil pilpres dan pasca setelah itu ya bagaimana polarisasi terbangun di masyarakat. Nah ini pro kontra nggak bisa dihindari, nggak bisa kita minta ya udah deh yang satu jadi punya apa tim media sosialnya satu diam saja, nggak mungkin itu. Jadi ini sudah otomatis mereka akan membentuk satu pasukan dan yang terjadi di situ adalah misinformasi, disinformasi, saling serang ada di sana ya. Dan bagaimana kelompok-kelompok yang menciptakan seperti ini? Awalnya ada 4 bahkan ya, ada pro Ahok Jarot, pro Agus Silvi, Anies Sandi dan ada satu MCA. MCA ini nggak pro siapapun asal dia tuh penting asbak asal bukan Ahok aja gitu. Begitu tinggal 2 kubu, MCA gabung di salah satu secara otomatis ya untuk melawan Ahok. Contohnya seperti itu, polarisasinya makin besar sehingga terjadi tinggal 2 nih. Yang ini terbawa sering sampai sekarang. Nah, saya mau lihatin ini. Kalau kita lihat tadi banyak di sini kan ada buzzers, ada influencers, kemudian juga ada pendukung kayak gitu ya. Disinformasi, oke, ada banyak kalau kita mau lihat bisa lihat di data di Drone Emprit banyak sekali. Nah, saya mau lihatin bagaimana media. Dampak media ini sangat penting. Pernah kita sering dengar ya, saya ambil contoh aja, Nenek Hindun sampai sekarang. Ini adalah menjadi trademark ya, trademark apa itu pilkada DKI Jakarta kan, hayat dan mayat itu. Ceritanya awalnya seperti apa sih? Kalau saya lihat dari data Drone Emprit ya saat itu, ini ada situs media mainstream gunakan judul gini, jenazah Nenek Hindun ditelantarkan warga setelah beli Ahok. Dalam setiap seminar, saya tanya kepada peserta seminar, saya tanya. Apa bayangan Anda ketika lihat judul seperti ini? Rata-rata mereka langsung bayangin ada jenazah, itu kan ya jenazah gitulah ya yang udah di kain kafan, tapi ditaruh di pinggir jalan gitu. Bayangan liarnya seperti itu. Jadi itu akan menimbulkan apa? Emosi, menimbulkan persepsi yang luar biasa sehingga kita lihat retweetnya luar biasa. Ini dari mana? Liputan6.com waktu itu ya. Nah, kalau kita lihat itu tanggal 10, ini awal. Butuh waktu tanggal 11 belum resolve ya, masih banyak sekali media ngambil sisi satu, sisi yang kedua. Tanggal 12 masih belum jelas apa yang terjadi. Publik di DKI itu saling tempur gara-gara isu yang nggak jelas ini. Baru tanggal 13 polisi bilang tidak benar warga tolak selatkan jenazah. Artinya apa yang disampaikan oleh media di awal itu sudah berhasil membangun pertempuran pemikiran ya, hoax dan lain di warga DKI. Baru di hari ketiga resolve, polisi bilang nggak benar itu. Itu kan hoax ya. Yang menciptakan siapa? Media. Dan media ini bisa membuat dampaknya luar biasa karena dia sebagai media bisa di screen capture dan di share dan seterusnya gitu. Dan baru pada di hari akhir ini kita lihat nih. Ini yang bawah ini adalah online news media tadi dan bagaimana dia dampaknya ke Twitter di media sosial. Bahayanya media itu seperti ini ya. Dia bisa menciptakan narasi dan seterusnya sesuai dengan judulnya saja itu. Ini tanggal kita perhatikan tanggal 10 sampai 11, nah, tanggal 12 sampai 13 di sini baru kemudian ada Jawa, Post, Tirto. Mereka bukan hanya cover one side, cover two side, tapi cover all side. Sering isu-isu itu sisinya itu ada banyak. Jadi kalau ketika bayangkan kalau media hanya mengambil satu sisi, dia akan membuat publik itu kayak katakan apa terpolarisasi sesuai dengan yang diangkat. Dan ini sangat penting untuk kita lihat bagaimana polarisasi semacam ini terjadi dilakukan oleh sebuah media. Mungkin KPU nggak ada pentingan. Oke lah ini urusan media dan isu di sana. Tapi bisa jadi isu ini nanti kita lihat contohnya kaitannya dengan KPU. Ya, contohnya dengan KPU dan itu bisa berdampak kepada kepercayaan publik kepada KPU atau hasil pilpres. Nah ini sebagai contoh kita lihat ternyata media bisa menjadi produsen disinformasi sekaligus media bisa menjadi hoax buster. Di peta ini kita lihat, ya seperti ini di putaran 6, yang awal tadi sebagai isu, disinformasi, dan di tengah ini adalah media-media yang melakukan klarifikasi tadi. Ini sebagai contoh klasifikasi, gambarannya. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam Pilpres. Di Pilpres itu luar biasa isunya. Ini saya ambil contoh aja misalnya terkait dengan satu tokoh ya, yang Pak Jokowi, nanti juga Pak Prabowo. Isunya misalnya janji-janji yang nggak diterpati ya. Suka mengklaim kerjaan orang, anti-Islam, anti-ulama, soal PKI, Cina, nggak mau memimpin. Ini kan semua banyak berisi disinformasi. Ya. Dan bisa dibayangkan sebelum masa kampanye, pada saat masa kampanye, pada saat masa pemilihan, itu bisa diciptakan ya disinformasi macam itu. Kita bisa petakan juga nanti juga, seperti ini contohnya, untuk siap isu-isu itu, siapa yang memainkan, ya kubu yang mana, dan seterusnya. Demikian juga dengan isu terkait Pak Prabowo. Tidak punya pengalaman, suka membuat hoax soal hak asasi manusia, suka marah kayak gitu, agamanya apa nggak jelas. Jadi dulu setiap hari Jumat tuh sholat Jumat di mana gitu, itu suka diserang ya. Kemudian soal kedekatan dengan khilafah, dan ini semua akan berisi dengan serangan-serangan dan disinformasi. Oke, dan sama kita bisa lihat pemetaan siapa yang melakukan dan seterusnya. Nah sekarang kaitannya kita lihat dengan KPU aja ya. Waktu itu ada hoax 7 kontainer surat suara. Siapa yang memulai awal di Drone Emprit juga waktu itu saya bisa tangkap itu siapa orangnya, dan nggak lama setelah itu kan ditangkap orangnya sama juga seperti yang tertangkap di Drone Emprit waktu itu datanya. Jadi kadang-kadang kita butuh waktu yang agak lama untuk memecahkan masalah itu, sehingga yang terjadi kayak gini misalnya muncul isu kemudian rame, dan ini kalau klarifikasinya sangat cepat, ini bisa dengan sangat cepat juga akan turun. Jangan sampai kejadian seperti yang Nenek Hindun tadi, butuh waktu sampai 3 hari ketika muncul sebuah isu, humbang-hambing, nggak jelas, sehingga publik pun akan termakan. Kalau misalnya nih pendekatannya adalah, yuk ini siapa nih orangnya, kita tangkap ya, gitu, cari IP address-nya, udah telat itu, biasanya seminggu berikutnya, ya. Padahal yang namanya narasi itu umurnya pendek. Kita lihat Nenek Hindun itu cuma 3 hari, itu bisa memporak-porandakan itu kan pemikiran warga Jakarta. Bagaimana kalau saya dibiarkan sampai lebih dari seminggu? Ya, oke, kira-kira gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan media? Media ini peran sangat penting. Ini contoh pada saat debat politik gitu, kan ada tentang energi, pangan dan seterusnya. Dan di situ lagi perang tuh malam-malam ya para kubu gitu 01, 02 ada tambahan. Nah, media itu ada di tengah. Dia itu benar-benar ngumpul semua karena kebetulan waktu itu mereka bikin namanya media cek fakta. Ya, mereka bikin inisiatif klaim-klaim yang dilakukan oleh kubu 01 misalnya tentang energi pangan kalau salah ditibang, klaim kubu 02 energi pangan misalnya kalau salah ya ditibang juga, sehingga ini menjadi referensi. Media ini sangat penting untuk jadi referensi. Artinya belajar dari sini, ini KPU perlu mendorong juga kerjasama dengan media. Ketika isu-isu kaitan dengan KPU, segera cari tahu ini isunya apa, dan segera dicari tahu jawabannya apa, jangan sampai nunggu. Kemudian media ini nanti di-feed ya, oleh KPU, ini loh data yang sebenarnya, ini loh informasi yang sebenarnya. Dalam waktu 1 hari kalau bisa, jangan sampai seminggu, lebih seminggu. Nah, oke, kira-kira itu. Dan ini kalau kita lihat potensinya ya 2024 nanti akan tetap besar ya jenis narasinya, ketidakpercayaan kepada KPU dan pemerintah. Ini saya kira pelajaran dari sebelumnya, dan ini akan terus ada nanti ke depan. Kampanye hitam, kampanye negatif ya terhadap lawan politik, fitnah untuk memecah belah kelompok. Goalnya apa? Elektoral. Ketika orang dikelompok-kelompokkan itu gampang sekali. Ya udah, ini kelompok merah, kuning, hijau pasti akan menjadi kubu situ kan. Dan itu dengan cara membangun narasi politik emosi ya, politik psikologi gitu. Nah, dan ini ancaman ya, ancaman bagi media. Media clickbait itu luar biasa. Saya lihat akhir-akhir ini sangat menyedihkan. Banyak media tuh asal ngutip, asal ini, yang penting apa? Rame. Dan sering sekali kita publik pun dibuat bertempur tuh gara-gara media ini. Ya, ini sangat penting juga saya kira buat KPU untuk mengantisipasi hal semacam ini ya. Oke, jadi terakhir sebagai solusinya apa? Usulan saya. Ada penelitian dari Universitas Columbia itu tentang hoax buster. Jadi ini ada 2 kubu. Nah, satu itu hoaxnya dibiarin menyebar yang warna purple ini ya, warna purple itu hoax itu. Di klaster yang tidak ada hoax busternya itu kayak beranak pinak. Sementara di klaster sebelah kiri yang ada hoaxbusternya misalnya warna orange ya, warna kuning 2 biji ini sedikit sekali. Jadi peran adanya hoaxbuster ini sangat penting. Ya, ini sangat penting, dan kita udah dapat contoh juga ya pada saat debat Pilpres itu di mana ada media di tengah. Nah, kecepatan cek fakta ini sangat penting. Belajar dari nenek Hindun, jangan sampai nunggu sampai 3 hari. Klarifikasi telat sekali itu. Gimana caranya sih kalau sebenarnya ketika ada muncul isu, segera media itu cover all side. Kalau enggak itu di sini ada NGO, ada parpol segala macam, mungkin bisa membantu ya, cover all side, jangan one side gitu. Ini akan membantu publik kita untuk mengetahui apa yang terjadi dengan cepat. Dan ini harus diperhatikan ya, di MDM ini. Misinformasi, disinformasi, dan malinformasi dalam proses pemilu sebelumnya, pada saat hari H, dan pasca. Di titik-titik ini saya kira kita perlu ya KPU itu untuk menyiapkan tim. Jadi in case next time ketika itu sudah terjadi, udah langsung tahu. Oh, ketika seperti ini saya langsung tanya ke siapa nih? Tanya ke pimpinan, ke komisioner, kemudian siapa yang akan mengolah, kemudian bagaimana menghubungi media, dan ini semua harus sudah disiapkan. Jadi ketika ada disinformasi langsung jalan ini. Proses ini. Jadi saya kira demikian dari saya ya, meskipun kita lihat di sini ada banyak hal ya yang harus dilakukan KPU ya. Terus kemudian edukasi publik ya juga sangat penting, dan ini pun juga sudah dijalankan. Saya kira bagian yang paling penting menurut saya kaitannya KPU adalah bagian ini, penyiapan tim KPU menghadapi MDM ya. Dan ini harus proses yang multi stakeholder, nggak bisa sendirian. Oke, saya kira demikian Pak Dono. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ismail Fahmi sudah menyampaikan paparannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sudah 3 narasumber menyampaikan dari sisi yang berbeda. Pertama tadi Pak Edmon, ini sudah menyampaikan dari sisi regulasi, tentunya regulasi yang terkait dengan penerapan daripada ICT. Kemudian Bu Ibet, sudah spesifik bagaimana menangani untuk berbagai macam potensi serangan yang ada. Kemudian yang terakhir tadi adalah jenis keamanan cyber juga saya pikir mengenai MDM tadi, terutama dalam masalah disinformasi, bagaimana KPU harus menanganinya. Saya akan berikan kesempatan kepada peserta yang ingin melakukan klarifikasi, menanyakan, atau memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber tadi. Saya persilakan untuk siapa yang ingin raise hand. Ada? Oke, 1 orang saya catat dulu dari Bintan. Kemudian dari Magetan, KPU Magetan, kemudian 1 lagi saya beri kesempatan, 3. Baik, sambil, ini sudah dari Pekalongan, jadi 3, saya persilakan dari Bintan, kemudian nanti lanjut ke Magetan, dan diikuti terakhir adalah dari Pekalongan. Silakan Pak Haris dari KPU Bintan. Baik, terima kasih Pak. Kira-kira suara kami jelas nggak Pak? Jelas Pak Haris, silakan. Baik, terima kasih Pak Dono, Pak Kapus, kemudian narasumber ya yang luar biasa Pak Edmon, Bu Ibet, dan juga Pak Ismail Fahmi. Tentu kemudian penjelasan tadi itu sekaligus kemudian bagaimana memberikan kita pemahaman di kabupaten kota, di daerah terkait dengan proses tantangan yang akan kita hadapi di masa mendatang. Tadi lebih istimewa Pak Ismail Fahmi kemudian mengulas ya apa yang kemudian kita rasakan dan kita alami ketika proses pengalaman pemilu, dan juga kemudian sebenarnya pilkada yang baru kita laksanakan di tahun lalu 2020. Kita di daerah tentu kemudian berterima kasih materi-materi seperti ini kemudian mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan di persiapan pemilu yang akan kita hadapi 2024, yang kemudian dari analisis yang disampaikan tadi itu nampaknya akan menghadapi situasi yang mirip-mirip, bahkan kemudian lebih tinggi dan lebih mutakhir lagi berkenaan dengan pola-pola, bagaimana kemudian pola hoax yang disebut tadi dalam materi MDM tadi ya, mis, dis, dan mal, kaitan dengan informasi yang beredar di masyarakat. Kaitan dengan kita di daerah tentu kemudian berkenaan dengan metaverse ini juga kemudian menjadi soal. Misal kaitan dengan akun-akun dalam kegiatan persiapan kampanye misal, seringkali kemudian kita disibukkan atau kemudian mendapat tantangan bagaimana akun-akun kampanye itu yang diatur dalam konteks regulasi itu dibatasi dan didaftarkan gitu. Tapi yang jadi soal adalah bagaimana kemudian akun-akun yang tidak terdaftar kebijakan berkenaan dengan media sosial ataupun kemudian metaverse ini di level komisioner KPU Kabupaten Kota misal juga mempunyai keterbatasan. Kita juga di daerah juga kemudian tenaga teknis itu juga terbatas gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa hadir ke sana dan kaitannya dengan pemerintah dalam hal menjaga proses atau iklim demokrasi itu berlangsung dengan semestinya dengan sehat tanpa ada pihak-pihak kalau kemudian tadi ada istilah budger yang kemudian kalau kita baca semakin ke arah sini atau kemudian ke masa yang datang ini seolah-olah kemudian tidak ada sanksi apa-apa gitu. Dia boleh ngomong apa saja, dia boleh menyampaikan apa saja, berita hoax apa saja tanpa kemudian konsekuensi yang kadangkalanya ini mengancam persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa gitu. Bayangkan kadangkalanya dia mengolah ataupun kemudian menyasar isu-isu atau topik-topik sensitif yang kemudian ketika kita kaitkan dengan negara kita di Republik Indonesia ini sangat luar biasa. Pak Haris, mohon bisa fokus, lebih dipersingkat. Apakah konkretnya cukup? Begini Pak Dono, Pak Kapus, izin kaitan dengan itu tadi bagaimana kemudian mungkin dalam konteks hukum negara kemudian juga mampu hadir ke sana. Kemudian dari sisi kaitan dengan pihak ketiga, misal swasta, ini kami mungkin ke Bu Ibet kaitan dengan vendor-vendor tertentu berkaitan dengan berita-berita itu bagaimana kemudian memfilter supaya kemudian juga masyarakat bisa mendapat berita yang berimbang gitu, berimbang. Begitu juga kemudian dalam tahap persiapan ke depan untuk mengantisipasi sebagaimana proses MDM tadi itu bisa diantisipasi oleh seluruh komponen elemen masyarakat untuk masa yang akan datang khususnya kaitan dengan pemilu tahun 2024. Mungkin itu Pak Kapus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haris. Ini tadi lebih banyak ke Pak Ismail Fahmi ya. Jadi yang Pak Haris tadi sorot. Baik, selanjutnya dari mana tadi? Magetan. Ya, dari Magetan. Magetan, Pak Sugiharto silakan, Pak. Assalamualaikum. Mohon maaf suaranya terdengar, Bapak. Waalaikumsalam. Jelas, Pak. Silakan, Pak. Singkat ditujukan ke siapa gitu, Pak ya. Untuk yang terhormat Bapak Edmon dari FHUI, Pak. Mohon izin. Ya, Pak. Silakan, Pak. Rujukan fikihnya nggih, Pak. Hukmul hakim yarfaul khilaf. Bahwa vonis hakim itu mengakhiri perselisihan. Dari pernak-pernik pemilu digital nanti A sampai Z, bila ada perselisihan ujungnya adalah keputusan hakim. Menurut Bapak, idealnya bagaimana dunia peradilan kita ini di era pemilu digital ini, Pak? Saya kira itu, Pak. Assalamualaikum dari KPU Magetan, Jawa Timur. Baik, terima kasih Pak Sugiharto sudah secara singkat dan jelas dan ditujukan kepada Pak Edmon. Silakan berikutnya Pekalongan. Silakan. Bu siapa ini Pekalongan? Silakan perkenalkan diri langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herminia Studi Lestari ya dari Kabupaten Pekalongan. Ini mungkin ada pertanyaan ini saya tujukan ke Pak Edmon ya terkait dengan mungkin dalam perlindungan data pribadi di 2024 ini kan tidak terlepas dari sistem hukum yang nanti akan diterapkan ya. Ini mungkin bisa kami ketahui bagaimana ini terkait dengan substansi hukumnya, ini terkait legalitas, bagaimana itu karena di KPU sendiri ini mungkin banyak yang dipermasalahkan ya. Nah ini nanti terkait dengan alat-alat bukti. Nah ini kalau dalam digitalisasi kan pasti juga diperlukan alat bukti apabila terjadi nanti ada sengketa-sengketa, itu seperti itu mungkin dari sisi substansinya. Kemudian dari struktur hukumnya ini, kalau kita lihat struktur hukumnya ini apakah di Indonesia ini sudah ada penegak hukum ya yang khusus untuk menegakkan terkait dengan cyber, itu seperti itu. Kemudian terkait dengan kultur hukum ini, budaya ini juga perilaku ke depannya dari mungkin juga pemilih-pemilih atau yang lainnya ya, ini harus melek dari IT ini mungkin ada tips khusus tidak bahwa budaya hukum yang baik ini nantinya di Pemilu 2024 ini agar bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Saya sekaliankan saja, masih ada yang menyampaikan secara tertulis, dua saya bacakan, para narasumber mungkin bisa mencatat. Pertama dari Pak Mu'adz Amsari, ini dari DPP PKB, ini dari Partai Kebangkitan Bangsa. Satu pertanyaannya, apakah dokumen soft copy hasil scan pindai yang diunggah pada aplikasi milik pemerintah / sipol KPU dapat dianggap dokumen legal yang dapat dijadikan bukti dalam persidangan ya. Jadi pertama itu. Ini kaitannya mungkin lebih banyak keabsahan daripada dokumen yang dipergunakan dalam perselisihan. Kemudian yang kedua ini dari Kota Jakarta, KPU Kota Jakarta Pusat. Ini Pak Musfir. Saat ini banyak di tingkat KPU Kota Kabupaten membuat aplikasi yang bersifat pengecekan pemilih berbasis data yang dimiliki. Melihat risiko yang akan dihadapi tingkat keamanan yang sangat minim, mengingat konsentrasi pengamanan yang sangat terbatas. Apakah hal harus tetap dipertahankan? Artinya boleh nggak melakukan sendiri-sendiri. Ya, nanti silakan dari tiga narasumber tersebut melakukan respon. Sedangkan yang ketiga tadi sudah langsung, ini Pak Sugiharto, ini langsung ditujukan kepada Pak Edmon, ya, yaitu rujukan fikih. Ini sudah mengambil fikih. Hukmul hakim ilzamun yarfa'ul al-kilaf. Ini adalah keputusan hakim yang mengakhiri perselisihan. Saya pikir 5 pertanyaan ini saya persilahkan dari Pak Edmon dulu untuk merespon. Terima kasih. Untuk akun-akun kampanye tentu harus di yang harusnya diterima adalah akun-akun yang ada real name. Sifat manusia, kalau dia tidak pakai akun real name, kecenderungan penyalahgunaannya lebih besar karena dia merasa bahwa itu tidak dapat ditelusuri. Misalnya Batman 2000 yahoo.com. Nggak bisa kita secara pribadi nanya ini ke Yahoo. Ini orang siapa? Karena nanti Yahoo akan mengatakan, "Wah, kami dilindungi oleh ketentuan hukum privasi." Apalagi kalau si Yahoo itu tadi tidak beroperasi di Indonesia, tidak punya rep office di Indonesia. Walaupun secara digital kehadiran fisiknya bisa dipersepsikan di Indonesia. Itu yang menarik ya, bahwa akun-akun itu ada qualified assurance-nya yang jatuhnya tidak layak dipercaya, maka gunakanlah akun-akun yang resmi gitu. Akun-akun dengan nama real dan jelas. Kemudian apakah benar semua orang bebas berbicara di internet? Sebenarnya secara hukum dalam berpikir dalam internet yang pola pendekatannya harusnya interaktif justice. Setiap orang dibatasi oleh negative freedom, bukan hanya positive freedom-nya. Karena itu kalau ada dalam artikel 19 International Covenant on Civil and Political Rights, itu jelas dikatakan bahwa pada saat kita menjalankan freedom of expression, maka pada saat itu juga carries with it. Jadi pada saat kita jalankan, maka pada saat itu juga kita punya kewajiban dan tanggung jawab hukum. Kalimatnya duties and responsibilities. Untuk hargain HAM orang lain, jaga public norms, jaga public health, dan jaga national security. Nah, seringkali dibenturkan HAM dengan national security, itu agak menarik. Pernahkah kita, setiap manusia di Indonesia akan dapat memperoleh hak jika kita tidak merdeka sebagai bangsa dan negara? Jadi jangan benturkan HAM dengan national security sebenarnya. Tapi yang harus kita pastikan adalah pemerintahan yang diamanatkan tidak override, harus dibatasi kewenangannya dalam national security itu. Maka ada tuh turunannya dalam Johannesburg Principles. Tapi saya mau garis bawahi di sini adalah untuk jawaban yang itu tadi, nggak tepat kalau dikatakan orang bebas ngomong apa saja tanpa pertanggungjawaban hukum. Makanya ada di dalam Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik ya dan seterusnya. Cuma masalahnya ini seringkali dibenturkan seolah-olah substansi yang salah, padahal mungkin ada penegakan yang kurang tepat. Ya, kemudian Bapak Ibu lihat sebelum terjadi perubahan Undang-Undang 11/2008 menjadi 19/2016 apa yang terjadi? Kasus itu sedikit. Tapi begitu kasus itu dikembalikan dalam Undang-Undang 19/2016 penegakannya berdasarkan KUHAP yang memberikan ruang subjektif untuk penegakan hukum dapat melakukan penangkapan penahanan, maka jadi 14. Menurut saya memang kalau ditanya bahwa seharusnya setiap manusia dalam menjalankan kebebasan punya kesadaran. Pancasila menyatakan pasal 2 sila kedua, adil dan beradab. Tapi begitu dia diajak berpikir cyber separatis, sehari-hari begitu sopannya, begitu masuk ke internet seakan-akan ini dunia alam lain. Tuhan nggak pernah membuat alam lain. Adanya alam barzah, alam dunia gitu ya. Habis itu akhirat kan gitu. Tapi kita seolah-olah berpikir bahwa ini dunia yang tidak real. Ini dunia elektronik, ini dunia tidak real. Tapi setelah ada COVID, semua orang baru ngeh. Ini kita semua real loh, gitu kan. Kalau salah satu dari kita almarhum nggak hadir nih secara elektronik. Mana ada kita berkomunikasi secara elektronik ke dimensi lain, nggak ada kan. Gitu. Jadi itu penting untuk disadarkan oleh masyarakat. Jangan terpengaruh kepada begitu gegap gempitanya kebebasan tanpa pertanggungjawaban. Karena bebas itu pada saat itu juga orang harus bertanggung jawab, punya kewajiban hukum dan punya tanggung jawab hukum untuk menghargai HAM orang lain dan juga kepentingan publiknya. Pasal-pasal itu sudah ada dalam undang-undang itu. Lalu mengenai Pak Sugiharto, hakim akan memilih, akan menerapkan keadilan sesuai dengan alat bukti yang diberikan kepadanya. Ada alat bukti, ada keyakinan hakim. Dan dari sana pada saat kita mengatakan kalau sudah divonis, mestinya seseorang kalau sudah mempunyai fair trial dan prosedur yang ketat, kita harusnya patuh terhadap hasil keputusan itu. Sayangnya di Indonesia, yang sering dipersepsikan masalah pertama adalah di penegakan hukum satu, kemudian di pengadilannya. Sehingga manusia Indonesia ini makin lama dengan berita sekarang ini, di dalam era intelligence, malah ya maaf nih eranya dibilang industri 4.0 society 5.0 istilah yang sering dikemukakan disrupsi padahal yang harusnya terjadi transformasi di era pengetahuan maka manusia harusnya mempunyai standar pendidikan yang lebih tinggi sehingga mencerna apa itu intelligence penggalangan opini eranya kan era intelligence era ilmu pengetahuan di mana setiap orang seharusnya berpendapat dengan dasar pengetahuan yang cukup dan didasarkan atas validitas data. Akibatnya selama kita tidak menghargai sistem peradilan kita sendiri, maka yang terjadi memang kita tidak akan pernah merasa adil. Selalu beritanya nanti ada persepsi terus, kemudian nanti dikatakan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Akibatnya kita tidak pernah memberikan trust kepada bangsa sendiri. Sehingga menurut saya, akibatnya pasal 1 yang mengatakan negara berdasarkan sistem hukum ternyata nggak kita hargai. Harusnya peradilan tetap dihargai sebagai suatu lembaga yang terakhir yang kita putuskan adanya suatu perselisihan. Benar, Pak. Bahkan agama menyatakan, sebelum kita bicarakan ke orang lain, refleksikanlah dulu diri sendiri. Gibah aja, itu sudah dikatakan berbicara baik, jeleknya orang, kita nggak lebih baik dari orang itu, kan. Bahkan, semakin banyak kita bicarain orang, beberapa ustadz saya pernah mengatakan itu, berarti Anda sudah berbaik hati mentransfer amal pahala Anda kepada orang itu. Karena tidak lebih baik kita daripada orang lain kalau kita sering membicarakan orang lain. Nah, Bapak Ibu pikirkan aja media itu lebih banyak ngomongin refleksi diri atau lebih banyak ngomongin orang lain. Nah, kodrat manusia, seorang teman, kalau ada aib kan tutup aibnya. dalam satu organisasi dan manajemen, itu kalau ada kekurangan dari teman, itu harus kita isi. Karena manusia itu saling melengkapi satu sama lain. Bangsa ini kalau tidak menjalankan Pancasilanya, yang terjadi adalah ada sila manusia yang adil dan beradab, atau ada penelitian dari luar negeri bilang, Indonesia uncivilized. Kok di mana tengah manusia adil dan beradab, pada saat diadu ke dalam elektronik, dia lupa etikanya. Sebagai berbangsa dan bernegara, Pancasila sudah memberikan. Jadi menurut saya harus digencarkan lagi pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Ya, kalau kita dulu bahkan mau masuk jadi pegawai negeri aja di Litsus. Ya, saya dari SD sampai kuliah berapa jam itu ngulang Pancasila gitu kan. Rasanya kok ya toleransi nggak perlu diomongin. Kita sendiri udah toleransi belum sih gitu kan. Itu contoh sederhana. Jadi era intelijensi ini memang berbahaya. Makanya saya mengatakan kenapa itu jadi disampaikan Pak Ismail Fahmi kok jadi jagonya Rusia. Karena Rusia lah mengalami pengalaman pahit pertama setelah dia melihat bahwa dia jatuhnya karena internet Amerika juga. Jadi dia punya pengetahuan yang cukup besar itu untuk melihat hal itu. Nah, saya dulu jadi public enemy pada saat saya mengatakan bahwa hati-hati internet is danger. Tapi orang malah kalau dipersepsikan, maaf ya, kita ngajarin anak kita bahwa internet itu seperti listrik. Jangan sembarangan nyolok tangan kesetrum, gitu kan? Karena pada saat anak-anak sekarang, maaf, norma kesusilaannya sudah geser, ya maaf kata malu aja sekarang kita sudah geser, malu zaman dulu sama malu zaman sekarang, ya banyak informasi yang bersisa menghilang yang nanti akan mereka sulit hapuskan. Sehingga memang benar sesuai dengan yang tanya terkait berikutnya itu kebudayaan hukum. Selama masyarakatnya dikenalkan Pancasila dan yakin bahwa bangsa ini sebenarnya adalah baik, ya Tuhan memberikan tempat yang terbaik buat kita, generasi pendahulu kita mengamanatkan bahwa dia membentuk pemerintah untuk membuat kita sejahtera, gitu ya. Dan saya yakin bahwa apa yang diamanatkan menjadi pemerintah itu juga punya kewajiban moral, sehingga harusnya kita saling trust satu sama lain. Sayangnya ini semua karena ide sesaat. Bangsa ini terlalu kerdil bahwa membicarakan masalah menang dan kalah dalam setiap pemilu 5 tahun. Tidak ada penjumlahan dalam kepala bangsa Indonesia bahwa dia akan mencari kesejahteraan untuk visi 50 tahun, 100 tahun. Itu yang anehnya. Jadi kita terjebak dalam politik untuk saling bertikai, akibatnya tidak bersamakan gini. Siapapun yang menang, kita mau cari visi itu. Siapapun yang mau menang, harusnya itu adalah kesejahteraan kita. Andaikan saja bangsa ini berani mengatakan, ibu kota negara itu kan proyek. Ya. 50 tahun berpindah ke 5 pulau. 250 tahun orang mikirin kesejahteraan. Ya kan? Orang miskin akan berpikir akan jadi kaya. Kamu pelihara nih jati, kamu akan bisa. Tapi berikutnya itu dalam bicara yang lainnya. Saya kembali kepada fokus. Bahwa apa yang difokuskan untuk KPU adalah catatan-catatan dari yang dulu ada kesalahan diperbaiki. Masalah desain, masalah formulir, masalah tadi cara mana. Nggak akan mungkin Pak. Saya rasa bukannya urusannya KPU untuk mengklarifikasi terus informasi fitnah dan seterusnya. Karena itu penggalangan opini. Sudah jelas, ini arahnya udah era intelligence. Yang harus dilakukan adalah maturity ini. Pendidikan dan kearifan setiap orang untuk menerima informasi bahwa ya ditahu lama-lama sekarang kan. Saya sih ngelihatnya begini, dulu waktu zaman Soeharto kita terbiasa dengan informasi tengah. Sehingga informasi yang ke kiri-kirian dan ke kanan-kananan yang belum tentu benar kita percaya. Sekarang informasi begitu banyak, masyarakat akhirnya milih yang simple. Mana yang dia bisa percaya? Itulah perlunya official humas dari KPU, kerjasama sama TVRI dan RRI. Tapi jangan TVRI dan RRI jadi ngeritik pemerintah sendiri, itu jadi aneh. Corong resmi pemerintah satu, tuh. Yang lain silakan kebebasan, tinggal di-balance antar media. Jadi kemarin saya lihat malah lucu, TVRI, RRI malah mengkritisi pemerintahnya. Enggak, dia corong punya, murni. Ya. Kemudian yang lain silakan membalansnya dari swasta. Masyarakat menilai mana yang benar dan salah. Ya. Lalu, sehingga akibatnya masyarakat akan selalu mempunyai jalan tengah. Kemudian perundungan. Tadi saya bilang perundungan. Orang dalam masa jabatan terus dibully. Itu kan sebenarnya sudah ganggu kerjaan. Kalau ganggu kerjaan kan masyarakatnya jadi lebih rugi lagi. Seharusnya ada perlindungan bagi aparat untuk tidak dicemarkan nama baik. Ada KUHP-nya di dalam KUHP itu. Kalau memfitnah orang-orangnya lagi kerja, kerjanya lagi benar, harusnya yang fitnah itu kena hukumannya ya lebih berat dibanding pada umumnya. Mestinya begitu idealnya. Tapi secara kaedahnya tentu saya tidak hafal pasal, Pak. Saya mohon maaf nih, karena juz amat jadi saya belum hafalin semua. Saya rasanya menghafalin seluruh pasal KUHP rasanya belum kuat juga saya. Tapi beberapa dari ketentuan itu sudah ada ya, di dalam ketentuan. Kemudian alat bukti yang sah. Ya. Tidak bisa hakim menampik suatu perkara karena alat bukti yang dihadirkannya elektronik. Tapi posisinya adalah hakim nerima nih. Langsung percaya, jangan dulu, dia lihat security-nya dulu. Trustworthy of security-nya seperti apa. Karena kalau misalnya informasi itu dibantah oleh informasi lain, maka itu menjadi ukuran kan. Dilihat security-nya, dia gampang diubah atau tidak. Tapi kalau misalnya informasi ini kemudian sudah yakin dia mengenai security-nya, maka dia menjadi alat bukti yang sebagaimana layaknya akte otentik. Dengan kata lain, alat bukti yang tak terbantahkan. Cara berpikirnya sama dari dulu sampai sekarang, namanya security evidence itu adalah pertama, confidentiality-nya, integrity-nya, availability-nya, authenticity-nya, jadi jelas authorization-nya, akhirnya adalah non-repudiation. Nah, sepanjang informasinya originalnya elektronik, maka yang salinan secara hard copy itu sebenarnya, yang di print out itu sebenarnya salinannya. Saat dia original dapat dijamin secara autentik elektroniknya, dengan penggunaan kriptografi dan seterusnya, beberapa jenis teknologi keamanan, maka dia harus hadir di muka persidangan dan dapat diterima hakim. Jadi alat bukti yang sah sudah diterima di dalam undang-undang itu. Pasal 5-nya. Sekarang cara berpikirnya tadi malah menariknya adalah, ini ada aslinya hard copy, terus jadi soft copy. Hasil scan-nya gimana? Sepanjang transformasi tadi, ini cara berpikirnya hampir sama dengan Undang-Undang Dokumen Perusahaan di tahun 1897. Atau di Undang-Undang Arsip di tahun 71. Cara berpikirnya adalah kalau yang original medianya kemudian mentransformasi menjadi bentuk lain, harusnya ada pihak yang meyakini ini caranya seperti apa. Ada tata cara pengalihannya, konversinya. Hasil scan-nya itu harusnya memang terjamin bahwa ini sama dengan aslinya. Jadi kalau penggunaan tanda tangan digital, salah satunya tanda tangan digital salah satu dari teknologi tanda tangan elektronik ya. Setiap upaya pengamanan yang memastikan secret information dan secret communication-nya, maka dia akan menjadi alat bukti yang sah dan mengikat bagi si hakim. Jadi pertanyaan, apakah ketentuan hukum Indonesia sudah mengenai alat bukti elektronik? Sudah. Sejak tahun 1997 untuk dokumen perusahaan, ya. Kalau untuk kita bicara soal di undang-undang alat bukti yang sah, undang-undang ITE itu sudah di tahun 2008. Kemudian bagaimana alat bukti sudah, terus Pak Amsari ya, apakah dokumen hasil scan sudah, ya sudah bisa jadi alat bukti. Yang penting harus dipastikan bentuk cetak dengan bentuk elektronik pada saat pengalihannya tadi ada pejabat lah, pejabat bisa dari yang bersangkutan menjelaskan bagaimana tata caranya dijamin bahwa perubahan dari hard copy menjadi soft copy itu adalah benar, tidak ada perubahan. Kalau di dalam kearsipan dan dokumen perusahaan biasanya melibatkan notaris untuk tata cara konversinya, ada saksi yang menjelaskan berita acara pengalihan dokumen. Ya. Kemudian KPU Kota Jakarta Pusat pengecekan pemilih berbasis data. Nah ini menarik, kan kita sudah ada Perpres 1 data. Yang ada kan sudah bisa berbagi data. Kita dapat data, kita harus menjelaskan original data adanya di mana. Sehingga yang saya punya derivatifnya adalah begini. Sehingga kalau kita meminta data, kalau bukan langsung dari pihak yang bersangkutan, namanya kita prosesor data. Asasnya adalah minta data sepanjang yang relevan. Yang nggak relevan, jangan diminta. Satu. Kedua, harus ada jaminan waktu. Kalau tadi Ibu Ibet menyatakan waktu dalam darurat kesehatan terjadinya seperti ini, itu hanya dalam kondisi daruratan kesehatan. Begitu kedaruratan kesehatannya berhenti, kepastian data itu berapa lama disimpan harus lebih jelas. Jadi kalau contoh sederhana dengan Telkom, ya telekomunikasi misalnya begini. Saya berpindah, saya nggak puas Telkomsel, saya pindah ke XL misalnya. Maka pada saat saya pindah ke nomor HP saya ke sana, saya akan diminta operator yang lama saya untuk menghapuskan data pribadi saya. Karena saya tidak ingin bahwa nomor telepon itu menjadi mengidentifikasi diri kita. Sepanjang prosesnya adalah untuk mengidentifikasi, maka keberadaan pengidentifikasian dan profiling seterusnya itu mengganggu privasi orang. Lalu apakah privasi bersifat mutlak? Tidak. Ada kepentingan umum yang lebih besar, misalnya contoh statistik kesehatan dan seterusnya. Tapi kan itu data agregat. Kapan privasi terterobos? Dua kepentingannya. Penegakan intelijen untuk keamanan nasional, yang kedua penegakan hukum. Jadi tentu ada hal pengecualian bahwa dalam konteks pemanfaatan data pribadi itu harus legal necessity, condition and safeguard, dan seterusnya. Jadi pada saat melakukan pengecekan pemilihan berbasis data, pastikan bahwa kalau pengecekan kan minta confirm yes dan no. Jangan kita malah masuk login. Kalau kita masuk login, berarti kita mau masuk ke sistem itu dan kadang memperoleh data yang tidak relevan. Kalau kita confirm, apakah ini? Jawabannya ya atau tidak. Itu kan berarti melakukan pengecekan. Dan kalau misalnya data yang diberikan misalnya A, waktu kita terima A, harusnya ada berita acara, ini data terimanya A ya. Oke, kemudian kita olah ya. Jangan sampai nanti besok yang mengatakan pengirim data bilang, oh datanya nggak kayak gitu kami. Nah, berarti antara yang ngirim dengan yang nerima beda dong. Harusnya pada saat mengirim dan menerima, dua-duanya menjamin validitas masing-masing. Yang saya kirim A, benar yang saya terima A. Sehingga waktu diproses, garbage in, garbage out. Takutnya malah kita proses data yang nggak valid, yang ngirim data nggak valid, nggak ngaku. Makanya harus pastikan itu. Ada satu data yang bisa jadi pijakan bagaimana harusnya disimpan dan bagaimana itu harusnya dibagi pakai bersama ya. Ada interoperabilitas antar sistem. Saya pikir itu sudah cukup menjawab semua pertanyaannya, karena dalam negara kesejahteraan seharusnya politik bukan utama. Cuma pemilihan umum ini kan pertarungan politik. Seandainya bangsa ini tidak terkendalikan dengan cuma kalah dan menang, tapi bagaimana membangun visi dan bangsa negara ini untuk kejayaan 100-1000 tahun ke depan, insya Allah orang nggak akan bertikai lagi. Tapi kalau kita bicaranya cuma masalah sekitar, maaf, jangka panjang kita cuma 25 tahun. Buat anak sekarang, 25 tahun itu jangka pendek. Bapak Ibu yang hadir di sini umur di atas 50 tahun. Kita ngerasain kan hidup cuma begini aja. Terusnya kita punya visi 50 tahun, 100 tahun ke depan. Sehingga kita punya cara berpikir yang sama. Nggak akan ada orang bertikai lagi untuk masalah kesejahteraan masa pendek. Demikian lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Dono. Baik, terima kasih Pak Edmon. Berikutnya saya persilahkan ke Ibu Ibet. Ibet mungkin ada beberapa ya, terutama adalah tadi yang terakhir yang saya bacakan mungkin tidak disampaikan secara langsung, tapi melalui pertanyaan tertulis itu masalah pengembangan berbagai macam aplikasi di satuan-satuan kerja KPU. KPU ini kan banyak gitu ya. Karena banyak juga yang pinter-pinter ini di daerah, sehingga dia melakukan pengembangan. Nah, mungkin dari sisi keamanannya yang harus disoroti, bagaimana mengamankan karena jadi terdistribusi gitu ya, bukan datanya tapi aplikasinya gitu ya. Baik, silakan Bu Ibet. Ya, baik, terima kasih Pak Dono. Mungkin sebelum ke pertanyaan dari teman-teman KPU Jakarta, tadi ada yang terkait pertanyaan dari Pak Haris ya, dari Bintan. Oh, yeah. Vendor-vendor yang, jadi gimana dong kita harus memilih vendor itu gitu ya. Yeah. Jadi kalau mau membuat aplikasi semaksimal mungkin buatlah sendiri. Kalau satu, tapi kalau kita nggak punya kompetensi terus gimana? Ya udah, kita menggunakan pihak ketiga. Tapi ketika kita menggunakan pihak ketiga, desain aplikasinya, mulai dari bisnis logiknya sampai bagaimana aplikasi itu harus berjalan, spesifikasinya seperti apa, kita yang menentukan. Developer yang kita kontrak itu hanya membangun apa yang kita minta. Kemudian ketika aplikasi itu sudah di-deliver atau sudah jadi dan sudah diserahkan kepada kita, lakukan kalau di bahasa teknisnya itu source code analysis. Tadi kan Pak Edmon menjelaskan ada code-codenya itu harus dianalisa. Jangan sampai si pihak ketiga ini ketika membuatkan aplikasi ada kode-kode yang disisipkan di sana yang di kemudian hari akan digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya. Itu perlu dilakukan. Jadi sama di kami sendiri, di internal kami, setiap teman-teman divisi IT selesai membuat aplikasi, baik secara swakelola atau menggunakan pihak ketiga, akan dilakukan security assessment dulu. Harus lulus security assessment, baru itu boleh naik menjadi aplikasi yang production yang akan kita gunakan sehari-hari. Mungkin kira-kira begitu untuk yang pertanyaan Pak Haris tadi. Kemudian lanjut ke pertanyaan teman-teman KPU Jakarta. memang di internal kami sendiri kami mengalami hal yang sama gitu. Jadi kami punya master data, kemudian punya aplikasi core aplikasi atau business application yang sudah dibuat, tapi ternyata di lapangan ada kebutuhan-kebutuhan yang berbeda terkait data-data itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah aplikasi-aplikasi ini kira-kira prinsipnya sama dengan yang tadi, harus melewati security assessment dan harus lulus. Tapi yang terpenting adalah data yang ditampilkan di aplikasi-aplikasi lain tadi yang bukan core aplikasi harus dijamin integritinya sama dengan data masternya. Jangan sampai nanti malah menimbulkan dispute karena adanya perbedaan data. Dan berat mengamankan cyber security tadi ada komen dari teman-teman DPP PAN tadi, kalau di cyber security nggak boleh ada error, nggak ada toleransi error. Yang dapat saya katakan di sini adalah tidak ada sistem yang 100% secure atau aman. Yang hari ini aman, minggu depan belum tentu aman, atau nanti malam belum tentu aman. Karena tadi si cyber kriminal tadi terus melakukan research untuk bagaimana melakukan ancaman atau melakukan eksploitasi kepada semua teknologi yang ada. Jadi upayakan kalaupun mau membuat masing-masing, disimpannya si aplikasi itu di data center atau di pusat data yang setidaknya udah ada pengamanan yang standar di sana. Kemudian tetap saja lakukan security assessment, pastikan lolos dari security assessment. Yang ketiga atau yang terakhir, pastikan juga bahwa integrity datanya itu terjamin ya. Tadi kan disebutkan juga ada confidentiality, integrity, availability, ini termasuk data. Data kan core yang kita protect. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai tadi ada dispute data sehingga justru akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Mungkin itu saja. Percayalah Pak, bikin aplikasi itu, kalau bikin aplikasi yang penting jalan itu gampang. Tapi kalau bikin aplikasi yang aman itu yang susah. Jadi kami pun kalau kami sudah terbiasa dengan dunia IT, kami pun beberapa teman-teman kami juga tetap mengalami kesulitan itu. Jadi mungkin bisa dipikirkan diserahkan saja kepada misalnya kepada Pusdatin KPU RI untuk memfasilitasi kebutuhan itu, atau kalaupun mau bikin sendiri, ya itu tadi balik lagi konsekuensi untuk mengamankannya itu susah. Mungkin demikian Pak Dono. Baik, terima kasih Bu Ibet, memang di KPU ini baru ada satu regulasi yang mengatur bagaimana pengembangan domain daripada aplikasi, ya, yaitu kita punya PKPU nomor 5, yaitu penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu diatur aplikasi yang bersifat umum dan aplikasi yang bersifat khusus, gitu ya. Nah, khusus yang bersifat khusus inilah yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi tahapan kita nyebutnya, gitu ya, kepemiluan. Nah, diatur di situ bahwa untuk yang tahapan ini hanya dikembangkan oleh KPU RI. Tapi kalau daerah itu mau mengembangkan sebagai tools tambahan, itu pun harus berkoordinasi dengan kita. Karena kita ingin dari sisi keamanannya, karena setiap aplikasi yang kita kembangkan di KPU RI pun kita selalu minta untuk dilakukan ITSA dari BSSN. Ya, IT Security Assessment dari BSSN. Kita selalu mendapatkan itu, gitu ya, catatan. Ini termasuk yang low risk, high risk atau medium, ya, atau info, gitu ya. Itu catatan-catatan yang biasa kita terima dari BSSN. Baik, terima kasih Bu Ibet. Selanjutnya Pak Ismail. Silakan. Tadi cukup banyak ini dari Pak Haris ada, gitu ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dono. Pertama mungkin ini nggak panjang ya, waktu kita tinggal sedikit. Pertama dari Bintan ya tadi ya, tentang akun yang didaftarkan dan yang tidak didaftarkan. Ini memang kalau saya melihat buah simalakama ya. Kalau kita pingin semuanya atur sesuai aturan kan harus didaftarin. Dalam kenyataannya kita udah tahu bahwa itu sangat tidak efektif. Di media sosial pun juga orang bebas mau ngomong apapun, entah itu terdaftar tidak, dan apalagi kalau sudah sifatnya elektoral, pembentukan tim itu sudah jalan. Jadi aturan seperti ini hanya aturan. Nah sekarang bagaimana kita menghadapi itu, ya, menghadapi situasi ini. Karena kalau kita menggunakan aturan hukum tadi, jelas ini kan akun-akun itu kan nggak kena aturan hukum karena nggak didaftarin. Jadi kalau saya lihat tuh begini, ada kita fokus misalnya di MDM dulu kan, karena isu itu banyak sekali. Kalau fokusnya di misinformasi, disinformasi, malinformasi itu lebih jelas, definisinya lebih jelas. Kita bisa lihat informasi itu bekerjasama benar atau tidak itu bekerjasama dengan tim cek fakta. Nah khusus untuk konten-konten sifatnya disinformasi, contohnya kan 7 kontainer surat suara misalnya waktu itu ya. Dan itu sengaja dibuat untuk membangun ketidakpercayaan, yaitu jelas hoaxnya, jelas fitnahnya. Itu nomor satu adalah tetap klarifikasi harus segera cepat, ya. Klarifikasi harus segera cepat mungkin supaya apa? Tidak terjadi disinformasi itu meluas, masyarakat bingung jadi mana yang benar, mana yang salah. Itu nomor satu. Dan yang kemudian yang kedua adalah kerjasama dengan kepolisian, misalnya siber, bareskrim, bagaimanapun ini urusannya urusan hukum. Kalau akun itu tidak didaftarkan, misalnya akun itu ternyata akun anonim atau apapun, nggak masalah sebetulnya buat polisi. Mereka bisa cek. Selama dia ada buktinya, ada bukti jejak digitalnya, bisa ditelusurin, bisa ditangkap juga orang itu. Dan saya kira kita gunakan pendekatan hukum kan jadinya. Kalau tidak bisa menggunakan undang-undang dari KPU, misalnya kita masih bisa menggunakan UU ITE, khusus untuk disinformasi yang sengaja diciptakan semacam itu. Saya kira itu yang bisa kita lakukan kaitannya dengan hoax disinformasi oleh akun-akun yang anonim dan macam-macam itu. Nah, bagaimana dengan katakan buzzers ya? Sekarang ini kan banyak persepsi di masyarakat dan mungkin juga dilihat kenyataannya. Ada beberapa akun buzzers, ya, katakanlah mungkin pro pemerintah atau mungkin atau dari oposisi yang bebas ngomong apapun dan kemudian nggak ditangkap. Nah, saya kira itu di luar topik ya pembahasan itu. Ini bisa menarik untuk dibahas, tapi saya kira ada di luar topik. Dan terkait dengan itu, kembali kalau saya fokusnya ke tadi, bagaimana kita bisa mengkonten supaya dampak disinformasi itu tidak meluas dan tidak lama. Yaitu dengan cara kita bekerja sama dengan tim cek fakta. Ada dua tadi kan kerjasama KPU dengan tim cek fakta itu untuk segera secepat mungkin meluruskan. Dan dengan kementerian lembaga yang lain, misalnya dengan BSSN, dengan Kominfo, dengan terutama polisian, itu untuk faktor hukumnya, ya. Soal hukumnya kalau memang harus ada ditangkap. Beberapa waktu yang lalu kita sempat dengar ya ada namanya Muslim Cyber Army itu ditangkap tuh beberapa, dan menurut laporan ketika saya ngobrol dengan tim kepolisian itu semacam deterrent effect dan it works, tapi waktunya singkat ya. Itu seperti efek jera. Jadi setelah ada yang tangkap itu memang sempat turun. Cuma habis itu setelah lama isunya ya naik lagi. Cuma ada saat-saat tertentu mungkin ya dibutuhkan dan kalau memang buktinya jelas ya penegakan hukum itu sangat dibutuhkan untuk menimbulkan deterrent effect dan itu bisa membuat masyarakat akhirnya ya beberapa itu cukup signifikan untuk berkurang penyebaran hoaxnya itu. Kemudian tadi saya lihat tuh ada apalagi ini misalnya. Ya ini beberapa waktu yang lalu kan ini ya tentang kekuatan netizen itu Kapolri sampai bilang ini ada fenomena no viral no justice ya. Mungkin ketidakpuasan terhadap penegakan hukumnya jelas tapi penegakannya mungkin kurang seperti Pak Edmon Makarim ceritakan tadi dan akibatnya apa di media sosial netizen punya satu power mereka dan itu sudah terbukti ketika dibuat viral itu jadi perhatian dan setelah jadi perhatian akhirnya diseriusin. Nah, hal seperti ini sangat mungkin juga nanti akan terjadi ya, ketika penegakan hukum tidak tegas, ya, ketika melihat ada suatu kesalahan, yang publik pun juga akan melakukan hal yang sama nanti ke depan. Dan apakah ini mungkin terjadi pada saat pilpres, pemilu 2024 ya sangat mungkin. Tetapi saya melihat kondisi lebih parah sebetulnya ketika no viral no justice itu biasanya terjadi pada satu isu dan butuh waktu yang panjang. Nah pada saat pilpres tadi itu banyak sekali isu. Isu itu sengaja diciptakan bukan hanya satu. Kalau tergantung misalnya ada berapa kubu gitu ya. Masing-masing akan menciptakan isu karena bagi mereka homo homini lupus ya siapa yang kuat siapa yang menang di media sosial itu didefinisikan seperti ini to define or to be defined. Jadi kita ini baik atau buruk itu ditentukan oleh siapa yang bisa mendefinisikan? Ya, contoh sekarang kita bisa lihatlah jauh sebelumnya sudah terjadi ya kayak misalnya dengan Anies Baswedan sama Ganjar misalnya gitu, oh saling perang gitu. Mereka saling mendefinisikan tokoh-tokoh ini, ya jadi positif atau negatif. Nah ini akan panjang terus tuh nanti sama Pilpres. Nah ini pertempuran-pertempuran ini yang nanti akan kita lihat dan terutama saya kira KPU fokus saja nanti di MDM. Ya, kita nggak bisa mengcover itu semua. Tapi kaitan dengan pembicaraan kita sekarang ini, kita fokus di proses tahapan supaya terbangun kepercayaan publik kepada proses pemilihan ini dan hasilnya nanti. Saya kira demikian Pak Dono, terima kasih. Mohon izin Pak Dono mau ingin menambahkan jawaban. Tadi ada yang belum terjawab oleh saya pada saat bicara soal penegakan hukum apakah sudah siap atau belum. Faktanya itu teknologi alat-alat itu sebenarnya kita sudah punya ya, para defense sudah ada, BIN juga ada cybernya, Kominfo juga ada, polisi juga ada, kejaksaan juga ada. Jadi kalau ditanya kita sudah cenderung banyak itu ya, apakah itu wajar atau tidak, masyarakat nanti itu kepentingan di DPR menanyakan itu gimana pemanfaatannya kan gitu. Tapi poin penting saya adalah begini, penegakan hukum itu orang mereka yang ada duduk di dalam satu jabatan itu mereka ada pelatihan, dan mereka juga ada sertifikasinya. Dan alat-alat yang mereka gunakan juga kan alat-alat yang TUR certified. Jadi insya Allah menurut saya kalau dari segi kesiapan device relatif ada. Kemudian dari segi kemampuabilitas ada. Nah sekarang penegakannya aja yang memang harusnya benar-benar dijalankan dengan berintegritas misalnya. Yeah. Jadi terus insya Allah ada. Kemudian terkait dengan keberadaan pengembangan aplikasi di TI KPU yang sifatnya khusus. Mohon diingatkan kembali, mohon kira-kira dapat dicermati kembali bahwa perikatan yang kita lakukan adalah perjanjian melakukan suatu pekerjaan. Ada 3 model di situ, ada perjanjian di bawah upah, yaitu di bawah perburuhan, ada perjanjian pemborongan kerja yang dimana objeknya akan menjadi milik dari bohir yang memesan, dan ada lagi perjanjian sementara jasa, yaitu pengelayanan jasa konsultannya. Nah, yang akan dipilih tentunya harusnya sesuai dengan karakteristik objek yang diperjanjikan itu. Tapi jangan lupa bahwa keamanan selain teknis dan manajemen, ada juga keamanan secara hukum. Apa sederhananya? Assignment of copyright. Dari apa yang mereka kerjakan, pastikan itu akan bukan hak cipta mereka. Mereka berada di bawah dinas, gitu ya. Kemudian dokumentasi. Karena kalau kita lihat cuma dari segi function dan tampilan look and feel design, itu kurang tepat. Mintakan source code-nya. Mintakan source code-nya dan usahakan waktu memberikan pekerjaan, master plan itu tidak terbongkar 100% kepada outsourcing kita. Maka master plan tetap harus berkelanjutan Bapak Ibu, bahwa itu bangunan publik, bukan bangunan rumah sendiri. Kalau bangunan rumah sendiri tambal sulam biasa, besok naik pagar, besok nggak naik pagar. Tapi kalau kita bicara ini adalah bangunan publik, maka usahakan ada master plan yang baku dan kemudian pekerjaan-pekerjaan tambahan itu jelas, tambah kurangnya. Dokumentasi tidak hanya dokumentasi dalam artian user guide, keberadaan source code-nya, dan kemudian kejelasan SDM-nya. Si SDM ini dimintai KTP-nya, jelas kedudukan hukumnya di mana, dan dimintakan non-disclosure agreement, perjanjian kerahasiaan. Agar kalau besok ada apa-apa, yang tahu lebih awal tentu yang pembuat kode. Demikian yang saya bisa tambahkan. Oh ya, terkait dengan konten. Notice and take down policy, itu sudah dikenal dalam perundang-undangan Indonesia ya, dengan lebih terangnya dalam perumusannya. Tetapi jika kita menemukan konten yang tidak tepat, adalah kewajiban setiap kita kalau bisa memberitahukan kepada si providernya nih, akun kamu yang si konten ini sebenarnya adalah begini-begini. Contoh report and block, ya kan? Itu sudah bisa mencegah keberadaan konten-konten itu. Kalau ada kesadaran kolektif tentunya kan, ada yang mengklarifikasi dan kalau bisa konten itu take down. Jadi ada notice and take down policy yang dijalankan oleh si provider dari sistem tersebut. Semoga itu bisa diberdayakan. Jadi pihak KPU jika melihat ada sesuatu yang nggak tepat, selain bicara klarifikasi juga usahakan dari konten tersebut bisa di take down. Kalau informasi itu jelas-jelas sudah tidak benar. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Pak Edmon untuk tambahannya ini mengingatkan untuk kita semuanya bahwa tidak dari sisi teknis perangkatnya saja, tapi juga dari sisi hukum mulai daripada persiapan melakukan kerjasama dengan pihak ketiganya pun. Jadi substansi-substansi apa atau norma-norma apa saja yang harus ada dimuat di dalam perjanjian kerjasama tersebut atau kontraknya itu. Baik, saya pikir sudah disampaikan secara lengkap oleh para narasumber dan sudah direspon secara lengkap juga oleh para narasumber terhadap pertanyaan-pertanyaan atau komen-komen yang diberikan oleh para peserta seminar. Jadi secara umum memang sudah tidak ada lagi hal yang tadi ditanyakan oleh peserta. Itu tidak ada yang tidak direspon, tapi sudah diberikan respon secara utuh. Jadi Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita sudah cukup banyak melakukan diskusi dan cukup luas diskusi kita, walaupun secara judulnya adalah keamanan cyber, namun kita bisa melihat keamanan cyber itu dari sisi regulasi yang memayunginya, jadi kebutuhan-kebutuhan regulasi yang memayunginya juga, yang tentunya berkaitan dengan pengamanan IT kita. Kemudian yang kedua, tadi juga disampaikan juga berkaitan dengan kerentanan-kerentanan yang mungkin akan terjadi ke depan dan bagaimana kita melakukan mitigasinya. Itu juga sudah disampaikan, jadi kita bagaimana mengidentifikasi, mendeteksi, kemudian merespon terhadap berbagai potensi kerawanan tersebut. Kemudian yang ketiga, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ismail, kaitan dengan DMD-nya sendiri, MDM, ya, MDM-nya sendiri. Jadi ini juga bagian daripada keamanan cyber sesungguhnya, masalah disinformasi ini. Karena ini tentunya akan banyak mempengaruhi daripada kualitas teknologi informasi KPU yang mungkin saja ini dianggap tidak terlalu baik atau tidak terlalu kuat gitu ya dari sisi keamanannya. Saya juga ingin informasikan juga bahwa KPU dalam rangka untuk meningkatkan keamanan ini juga sudah membuat beberapa langkah. Yang pertama adalah tadi saya sudah sampaikan ada regulasi baru, yaitu adalah PKPU nomor 5 tahun 2021 ini tentang penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik. Jadi di sini diatur bagaimana sistem pengamanannya, bagaimana pengembangan infrastrukturnya, bagaimana pengelolaan daripada datanya, itu diatur di sini, termasuk adalah pengelolaan daripada aplikasi-aplikasi yang ada di KPU. Ini diatur di dalam PKPU 5. Kemudian untuk memperkuat di dalam implementasinya, KPU saat ini juga sudah mempunyai master plan IT, jadi 5 tahun ke depan ini akan seperti apa IT KPU ini juga sudah kita punyai, sehingga dalam melaksanakan untuk pengamanan ke depan kita juga sudah punya blueprint-nya seperti apa. Dan dari sisi teknisnya juga kemarin itu KPU juga sudah mendapatkan sertifikat ISO 27001 2013 ya. Ini juga menunjukkan bahwa kita berkomitmen dalam sistem manajemen keamanan informasi kita menggunakan standar yang digunakan secara internasional dengan terbitnya atau diberikannya sertifikat ISO 27001 ini. Itu hal-hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya pikir untuk kegiatan webinar, saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam memimpin diskusi pada webinar kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang kurang pas, dianggap kurang pas, saya mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Untuk bahan kami sudah share, ya silakan untuk di-download. Saya mohon izin kepada narasumber, bahan-bahan akan kami berikan kepada peserta karena peminatnya banyak sekali ini yang minta bahan gitu ya, mungkin ingin mempelajari lebih dalam lagi gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan webinar saya cukupkan sebagai moderator. Saya kembalikan lagi ke MC Mudah-mudahan Pak Firian atau Pak Pram masih sudah bergabung untuk bisa menutup. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil dulu Pak Firian. Belum ada. Komisioner, ada kegiatan lain. Mungkin saya mohonkan ke Pak Deputi Administrasi untuk menutup acara webinar kali ini. Kepada Pak Purwoto kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian bahwa akhirnya Pak Edmon, Bu Ibed, dan Pak Ismail Fahmi bisa memberikan pencerahan ke kita bagaimana harus mengelola IT kita. Nah, mungkin Pak Dono nanti bisa mengimplementasikan itu menjadi pegangan kawan-kawan kita, seperti Pak Ismail Fahmi tadi menyarankan lebih baik kita konsentrasi di kegiatan bisnis plan kita. Nah, mungkin Pak Dono nanti bisa menerjemahkan itu dengan sehingga kawan-kawan di lapangan bisa melakukan tusi dengan lebih tenang. Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi terima kasih Pak Edmon, Bu Ibed, dan Pak Ismail. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan kepada kami menjadikan ladang ibadah Bapak sekalian, dan sekali lagi mohon maaf Pak kalau bila suatu saat kami tetap akan meminta tolong kepada Bapak sekalian. Dan kepada rekan-rekan, sekali lagi kita siap dengan 2024. Apapun yang terjadi, kita harus siap dengan 2024. Mungkin itu dari sekali lagi. Terima kasih kepada sekalian yang hadir, dan Pak Dono, terima kasih yang telah memimpin acara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi kami tutup acara ini dengan tidak mengurangi rasa hormat Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purwoto. Bapak-Ibu, undangan yang kami hormati, telah kita ikuti bersama webinar seri ke-8 di penghujung tahun 2021. Semoga diskusi hari ini dapat lebih bermanfaat sebagai bahan acuan KPU untuk menyiapkan KPU RI untuk lebih meningkatkan kualitas pemilu di 2024, khususnya di bidang keamanan siber dan kedaulatan digital pemilu 2024. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu, para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, kepada Bapak Sumaryono sebagai moderator pada hari ini. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu undangan yang sudah bergabung dalam link Zoom KPU RI. Mohon maaf apabila ada kekurangan kami karena webinar hari ini menutup kegiatan webinar series di tahun 2021. Sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya di tahun 2022. Selamat beraktivitas kembali kepada Bapak dan Ibu. Selamat tahun baru 2022. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edmon, Bu Ibed, Pak Ismail, Bu Ibed, acara lainnya. Pimpinan. Terima kasih rekan-rekan dari KPU Provinsi dan Kabupaten Kota yang sudah hadir. Terima kasih pimpinan. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Semoga sehat selalu. Tahun baru. Pola pergaulan komisioner itu ada Pak Stephen Doh, Raja 4. Siap. Hormat. Pak Dono kapan ke Riau, Pak? Iya, saya punya utang ke Riau ya. Terima kasih Pak Dono, pamit. Semuanya. Ya, Pak Stephen. Siap. Waalaikumsalam, Bu. Bu Era Prabu Muli. Ada Bu Wahyu. Mana? Ini paling bawah. Oh iya. Ini mah tuh nanti. Tadi ada Pak Cahyo, ada Pak Suryadi. Tadi Pak Dono di bawah ternyata. Atau berapa? Suryadi ada. Ya, Bu. Ada. Oke. Inlef, Pak Dono. Ya, Pak. Oh iya. Sehat Pak Yusolman. Iya, alhamdulillah Pak Dono. Aman ya Sumbar. Insya Allah aman. PDPP-nya udah selesai Pak Dono. PDPP udah selesai rakor sama rekap DPP udah selesai. Oh sudah. Udah. Ya, 28 kemarin ya. Oke, berarti yang provinsi ya tinggal yang rekap ya. Iya, di provinsi udah. Oh sudah juga. Udah selesai ya. Ya. Oke, kasih ya Pak Dono. Ya Pak. Jilid Pak Kapus. Bu Melgi, terima kasih.